Faculty of Law, University of Lower Man, one of the best in Kalimantan it is not only held three services on higher education more than that we have integrated to Kalimantan environment Kalimantan third biggest island in the world having tropical forests across the land kingdom of hundred animals place of hundred plants grow home of people with unique culture, miles of river winding, wonderful coast, rich in natural resources, a conservation, the earth lungs and paradise, the most breathtaking gift from God for humankind. Today Kalimantan reveals its darkest side of human greed. Coal mining exploits land without mercy. Mining pits welcoming innocent life. Sand beach is no longer whispering. Even the mangroves disappeared. Waves crashing through. The forest began collapse destroyed by foracious machine. Kalimantan rage. Therefore, to prevent such disaster, Faculty of Law encourage sustainability the future of Kalimantan. Within specific curriculum as follow. Law of coastal and sea Law of Forestry, Climate Change Law, Mining Law. Faculty of Law will continue preserving environmental sustainability for future generations of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara kajian buku asas-asas hukum pidana karya Profesor Dr. Topo Santoso, SHMH. Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang bekerja sama dengan DPD Mahupiki Kalimantan Timur. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, berani dan optimis untuk masa depan yang cerah. Acara ini dilakukan secara hybrid yang diselenggarakan di aula Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan via Zoom meeting serta disaksikan secara live melalui kanal YouTube Law Faculty Mulawarman University. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya Putri Fasila selaku Master of Ceremony yang memandu acara ini akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Mulawarman. Pembacaan doa, sambutan-sambutan, penyerahan plakat dan foto bersama, sesi kajian buku, sesi diskusi dan penutup. Selamat datang kami ucapkan yang kami hormati Dewan Pembina Mahupiki dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Topo Santoso, SHMH. Yang kami hormati, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Dr. Harley Siregar, SHMH. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Bapak Darius Naftali, SHMH yang kami hormati Ketua DPC Pradi Kota Samarinda, Dr. Haji Syamsuddin SHM Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Dr. Ivan Zairanilisi Lisi SH Esos MHUM yang kami hormati perwakilan penerbit PT Raja Grafindo Persada Bapak Mulyadi yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan para tamu undangan dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan selanjutnya Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Universitas Mulawarman hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin. Dipersilahkan duduk kembali sebelum kita memulai acara pada siang hari ini. Marilah kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Fatur Rahman Al Kutai Esha. Kepada Ustadz Muhammad Fatur Rahman Al Kutai Esha, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua Marilah untuk mengawali pertemuan kita pada kali ini Kembali kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu SWT Semoga segala harapan dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Dan acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang beragama muslim, marilah kita menadahkan kedua tangan kita, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad al-Amin. وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهما من النبي والمرسلين. صلوات الله وسلامه وعلى آله وبارك وسلم أجمعين. أن يا كريم أن يا رحيم أن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا جنوبنا ووالدينا وشيخنا ومعلمنا وأستاذنا وزوجاتنا وزرياتنا وأهلينا وزيراننا والجميع المسلمين والمسلمات. wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma firli ummati sayidina Muhammad Allahumma rahmatis sayidina Muhammad Allahumma astur ummati sayidina Muhammad Allahumma zbur ummati sayidina Muhammad Allahumma aslih ummati sayidina Muhammad Allahumma farid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ya Allah ya Tuhan kami pada hari ini ya Allah kami berkumpul di tempat ini ya Allah kami memohon ya Allah akan ampunanmu ya Allah dari segala dosa baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja dan ampuni pula ya Allah dosa kedua orang tua kami dosa guru-guru kami dosa para pemimpin kami dosa para pejuang kami dan dosa saudara-saudara kami ya Allah ya Allah ya Rabbana jadikanlah sebuah pertemuan ini yang penuh dengan rahmatmu penuh dan kasih sayangmu ya Allah ya Allah pertemuan kami ini tidak lain tidak bukan ya Allah untuk menambah wawasan terhadap diri kami ya Allah terhadap ilmu hukum yang nantinya ya Allah menjadikan kami manusia-manusia yang taat terhadap hukum-hukummu ya Allah maupun hukum yang ada di negeri ini ya Allah ya Rabbana berkahilah negeri kami ya Allah rahmatilah negeri kami ya Allah dan ya Allah kami berdoa ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah jadikan kami ya Allah anak-anak bangsa yang berprestasi yang bisa memberikan sebuah karya-karya yang di mana karya tersebut bermanfaat buat kami, keluarga dan keturunan kami. Ya Allah, ya Rabbana, engkau yang maha melampangkan jiwa dan raga kami, luaskanlah ilmu kami ya Allah sebagaimana engkau meluaskan ilmu daripada guru-guru kami dan ilmu itu sampai kepada kami. Ya Allah, Ya Rabbana, hanya kepadamu Ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu Ya Allah kami bersujud. Hanya kepadamu Ya Allah kami meminta Ya Allah. Maka kami ingin Ya Allah menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini Ya Allah. Yang memariskan ilmu pengetahuan yang baik. Sebagaimana yang disabdakan Nabimu khairun nas anfa'uhum nas sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka ya Allah, hadirnya kami di muka bumi ini ya Rabb, bimbinglah kami untuk menjadi orang yang bermanfaat baik diri pribadi kami, keluarga, lingkungan dan bangsa dan negara ini. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan segala urusan dan pekerjaan kami ya Allah. ربنا حَبْلَنَا لنا من أزواجنا وزرياتنا وقرات عين جل متكيم إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Fatur Rahman al Kutai SH yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Selanjutnya, sambutan perwakilan penerbit PT Raja Grafindo Persada. Kepada Bapak Mulyadi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Pertama-tama Marilah kita sama-sama Menyukai puji dan syukur Kedirian Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan kurnia Sampai kita dapat Berkumpul di ruangan ini Mengikuti acara Peluncuran dan kajian buku Azaz-azaz hukum pidana Sekarang Baiklah, kami dari perwakilan PT Raja Karapindo Persada mengucapkan yang pertama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Mularman Bapak Dr. Insinyur Haji Abnunur MSI Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mularman, Bapak Dr. Mahendra Putra Kurniawan, Bapak Mahendra Putra Kurnia, SHMH. Dan selanjutnya, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Prof. Topo Santoso atas peluncuran buku Ajas Hukum Pidana yang mana dilengkapi dengan uraian KUHP nasional. Ini termasuk buku seri buku lanjutan dari hukum pidana suatu pengantar yang juga salah satu suatu buku bestseller di penerbit PT Raja Grafindo Persada. Selanjutnya saya hormati para uh, pengkaji uh, peluncuran dan kajian buku Azas Hukum Pidana. Yang pertama yang saya hormati Bapak. Dr. Harley Siregar SHMH, SHMH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Selanjutnya Bapak Darius Naftali SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda. Selanjutnya Bapak Dr. Haji Samsudin SHMH, Ketua DPC Paradi Kota Samarinda. Selanjutnya Bapak Dr. Ivan Zairani, Lisi SH, MsoS, MHum, Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Mulawarman Samarinda, dan acara peluncuran dan kajian buku ini akan dimoderatori oleh Ibu Rini Apriani SH, MH, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses bagi Fakultas Hukum Universitas Malarman. Terus jadikan budaya membaca dan menulis sebagai kunci integritas suatu kejayaan bangsa Indonesia. Salam literasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan atas salah dan kilap kemuliaan Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi atas sambutan yang sudah diberikan. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman kepada Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia, SHMH, dipersilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, syukur Alhamdulillah kita ketemu lagi di siang hari ini. Jadi ini memang salah satu pekerjaan tetap dari dekan, dekan seluruh universitas yang ada di dunia ini dibayar memang salah satunya untuk bikin buka acara dan untuk acara memberikan sambutan segala macam itu. Jadi dekan itu memang dibayar untuk itu sebetulnya. Jadi <tuh> tapi terlepas daripada itu posisinya memang Alhamdulillah selama satu hari ini e, bersama dengan Prof. Topo e, kita banyak berbagi ilmu sejak tadi pagi sampai dengan Uh, siang hari ini sampai dengan sore nanti karena memang ini tema yang sangat menarik ketika kita bicara uh, hukum pidana yang mana seperti yang saya sampaikan tadi pagi bahwa uh, hukum pidana akan uh, masuk ke fase berikutnya di mana terjadi beberapa perubahan-perubahan tertentu ada hal-hal tertentu yang akan berlaku di masa mendatang terkait dengan uh, hukum pidana di Indonesia dan uh, hampir seluruh kalangan akademik bukan hanya dari Fakultas Hukum juga banyak membahas mengenai hukum pidana ini dan semakin tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi hal-hal yang perubahan-perubahan apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang terkait dengan hukum pidana. Oleh karena itu, teman-teman dari Fakultas Hukum tentu saja tidak boleh ketinggalan informasi, tidak boleh ketinggalan berita teman-teman dari Fakultas Hukum harus uh, menjadi yang terdepan untuk memberikan dan mengedukasi masyarakat terkait dengan hukum pidana yang uh, berlangsung di masyarakat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Topo yang sudah jauh-jauh datang dari Jakarta untuk berbagi ilmu dan pengalaman bersama dengan teman-teman Fakultas Hukum. Uh, Universitas Pengawarman dan juga uh, kepada para yang siang hari ini narasumbernya lebih variatif dibandingkan yang tadi, maksudnya lebih banyak dibandingkan tadi pagi. Uh, yang uh, kali ini kita juga mengundang uh, Bapak Dr. Hardi Siregar, selaku Wakil uh, Kejaksaan Tinggi uh, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih sudah uh, meluangkan waktu untuk uh, berbagi ilmu dan pengalaman membedah buku dari Prof. Topo. Bersama juga dengan kita hari ini salah satu pengajar dari S2 Magister Hukum, Pak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Pak Darius Naftali. Sangat-sangat terima kasih sudah sering-sering berkunjung ke Fakultas Hukum untuk membagikan ilmu dan pengalaman. Dan juga ini rekan lama, sudah lama sejak Fakultas Hukum belum berdiri bahkan Pak. <laughs> Dr Samsudin yang uh, siang hari ini juga uh, memberikan uh, waktunya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam rangka peluncuran dan kajian buku Asas-Asas Hukum Pidana. Dan tentu saja kegiatan ini juga berkat uh, dukungan dari teman-teman di PT Raja Grafindo yang memberikan dukungan untuk uh, buku uh, peluncuran buku peluncuran dan kajian buku Asas-Asas Hukum Pidana. Mudah-mudahan ini akan menjadi agenda rutin antara Fakultas Hukum dengan teman-teman di Raja Grafindo yang mana sebagai penerbit dan kita sebagai penulisnya nanti banyak melakukan berbagai macam kegiatan yang sifatnya bedah buku seperti ini sehingga eh, apa tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wakajati salam literasi itu menjadi hal yang sangat penting karena akhir-akhir ini Kebanyakan mahasiswa, atau bahkan kita sendiri, saya sendiri pun kadang-kadang juga sudah mulai harus ditingkatkan, dipaksa untuk membaca, baik dalam bentuk buku yang fisik atau dalam bentuk buku yang digital. Tapi intinya adalah, bagaimana penerbit buku dengan fakultas itu harus tetap bersinergi dalam menerbitkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa dan juga bagi masyarakat dan juga terakhir kepada panitia Pak Ivan yang sudah bekerja keras dan teman-teman Pak Ivan Purini dan teman-teman ah, dari hukum pidana eh, Pak Ivan yang sudah mengarrange dua acara pada hari ini dengan <tuh> baik semoga kedepannya E, juga bisa ada acara-acara seperti ini lagi dengan tema-tema pidana -tema yang lain karena tema pidana ini sebenarnya tema yang tidak pernah eh, habis untuk dibicarakan dan pada akhirnya semoga kegiatan kita pada pagi hari tadi dan siang hari ini sampai dengan selesai nanti bisa membawa paha memberikan pahala bagi kita semua menjadi pahala bagi kita semua dan membawa manfaat bagi masyarakat terutama di Samarinda dan di Kalimantan Timur. Saya kira itu sekali lagi. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia, SHMH, atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum kita lanjutkan pada rangkaian acara berikutnya. Mari kita saksikan bersama-sama video ucapan selamat atas terbitnya buku "Asas Asas Hukum Pidana" karya Profesor Dr. Topo Santoso, S.H.M.H. berikut ini. Acara selanjutnya, penyerahan cindera mata oleh penerbit PT Raja Gravindo Persada kepada seluruh pengkaji, kepada Bapak Mulyadi, Bapak Dr. Harli Siregar SHM Hum, Bapak Darius Naftali SHMH, Bapak Dr. Haji Samsudin SHM Hum, dan Bapak Dr. Ivan Zairani Lisi SHSOS dipersilahkan. Baik, mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Tiba saatnya kita memasuki acara inti pada siang hari ini, yakni kajian buku yang akan dipandu oleh moderator. Moderator kita pada siang hari ini merupakan salah satu anggota DPD Mahupiki Kalimantan Timur, sekaligus Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Ibu Rini Apriani SHMH. Kepada Ibu Rini Apriani SHMH dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti jejak Pak Mulyadi, salam literasi. ya, eh uh, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan karunia-Nya. Jualah kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk mengikuti kajian buku asas-asas hukum pidana. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Yang terhormat Profesor Dr. Topo Santoso SMA, Selamat datang kembali Prof. Yang terhormat Bapak Harli Siregar, Dr. Harli Siregar S.H.M. HUM, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Darius Naptali, SAMH, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Asam Marinda, dan yang terhormat Bapak Dr. Haji Samsudin, SAMH, Ketua Peradi DPC, DPC Peradi Kota Samarinda dan Bapak Dr. Ivan Jaranilisi, SA, SOS MHUM Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Siang dan juga yang terhormat para tamu undangan, peserta baik yang Daring maupun luring yang hadir saat ini, terima kasih sudah hadir pada acara kajian buku Asas-asas Hukum Pidana. Siang ini kita akan melaksanakan kajian buku dari buku terbaru dari Profesor Dr. Topo Santoso. Saya membawa contoh bukunya. Jadi sebelumnya saya sedikit promo dulu. Untuk event kali ini, panitia selain bertugas sebagai pelaksana dari agenda kajian buku, panitia juga menjadi sales promotion. <laughs> Izin promosi 5 menit, Prof. <laughs> Jadi uh, bagi <laughs> Iya, siap. bagi para peserta yang tertarik untuk mendapatkan buku dengan harga promo pastinya pada event ini, maka bisa menghubungi panitia yang bertugas di depan atau bagi yang online bisa menghubungi rekan kami Saudari Arifka seperti itu. Buku seperti ini disampaikan oleh Pak Mulyadi, buku terbaru Prop Topo, asas-asas hukum pidana ini merupakan kelanjutan ya Prop ya dari buku beliau dua tahun yang lalu. Kebetulan saya juga punya dan saya juga mendapatkan ini pas bedah buku Prop. Jadi pas bedah buku juga mendapatkan buku Prop Topo lengkap dengan tanda tangannya. Nah promosi kami selain harga promo juga mendapatkan tanda tangan langsung dari Prop Topo seperti itu. Ya, eh uh, Prof Topo sampai saat ini kalau saya tidak salah sudah menulis 16 buku kah Prof atau 17? 27. 27. Ya, maaf saya salah Prof. Uh, info saya dapatkan minggu lalu waktu saya mengikuti juga launching di Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara online. 27 buku, bayangkan. Dan semua buku beliau ya hampir semuanya, semuanya hampir bestseller semua seperti itu dan juga sangat bermanfaat bagi kalangan Uh, yang bergerak di bidang hukum, terutama bagi kita akademisi seperti itu. Dan hari ini kita akan mengkaji buku terbaru beliau yaitu Asas-Asas Hukum Pidana dengan uh, empat pengkaji yang pakar di bidang hukum, tapi bergerak di bidang hukum yang berbeda. Untuk itu tanpa mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Prof. Topo dan para pengkaji untuk uh, naik ke atas panggung. Tepuk tangannya dong. Iya, yeah. prop topo di tengah. Prop topo di tengah, prop. Ivan Iya. Sebelum kita masuk kepada paparan para pengkaji buku dari Prof. Topo, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Pemaparan dari sang penulis itu sendiri terkait mengenai buku yang beliau tulis buku terbaru beliau yaitu Asas-Asas Hukum Bina. kepada Profesor Dr. Topo Santoso SMA Time is yours. Terima kasih Bu Rini untuk um, perkenal perkenannya dan juga untuk promosinya yang dahsyat tadi yang saya hormati Pak Dekan yang saya hormati Pak Ivan uh, oh Pak Ivan lagi oh iya yeah. yeah. yang saya hormati Pak Mulyadi dari Raja Grafindo dan para narasumber Pak Dr. Harley sahabat saya sejak lama, beberapa tahun yang lalu Pak Harley ya Pak Dr. Samsudin Oh saya jangan sampai salah nama, Pak Darius, Naftali, Pak KPN, uh, dan dari moderator sudah ya, dan Bapak Ibu semua, uh, para peserta. Saya menyampaikan terima kasih dulu nih untuk pimpinan Fakultas Hukum Saksimal Warman yang sudah uh, mengadakan acara ini uh, bersama-sama tadi, acara pagi tadi. Mudah-mudahan. Uh, apa, ...literasi kita terhadap hukum pidana makin meningkat. Itu tadi pesannya penerbit, ya, pesannya Pak Harley tadi. Simbolnya gini Pak Harley ya, literasi, salam literasi. Uh, jadi buku ini uh, sebetulnya nanti biar lebih objektif... ...para narasumber yang membicarakan. Tapi saya mau cerita prosesnya saja ya. Uh, jadi begini ceritanya, waktu saya kuliah dulu tahun 88 udah tua ya adik-adik ya, adik-adik kuliah ini saya kuliah S1 tuh 88 di UI. Buku yang saya pakai itu satu bukunya kakek guru saya namanya Profesor Satohit. Ya, saya tidak pernah ketemu beliau tapi saya sebetulnya bukan buku beliau. Beliau ngajar di UI zaman dulu. Beliau lulusan Rehok School. Seperti juga Mulyatno lulusan Rehok School. Tapi Satohit ini nggak sempat nulis kayaknya. Jadi ketika dia ngajar ditulis oleh murid-muridnya. Jadilah buku yang kita pegang sampai sekarang oleh jaksa, oleh hakim, oleh dosen. Buku Satohit dua jilid itu sebetulnya ditulis oleh, diketik oleh mahasiswanya. Itu buku yang saya pakai waktu kuliahnya satu dulu. Yang kedua bukunya Profesor Mulyatno. Sayangnya buku itu uh, memang belum semua bagian dari hukum pidana dibahas. Yang ketiga yang diwajibkan itu bukunya Utrecht. Buku Utrecht sangat bagus, tapi banyak bahasa Belandanya. Dan kita udah mabuk duluan dengan bahasa Belanda waktu itu. Walaupun kursus bahasa Belanda, tapi kita harus ya lumayan pusing juga. Dan bahasanya juga bahasa zaman dulu ya. Itu tiga yang diwajibkan. Plus satu lagi bukunya Profesor Wiryotno. Wiryotno Projodikoro dulu juga uh, kakek guru saya karena beliau juga ngajar di UI juga. Empat buku itu. Uh, nah dari empat buku itu kita lihat sebetulnya banyak buku lain yang bagus-bagus. Jadi empat buku itu saya harus aku itu buku yang sangat bagus dan bermutu ya. E, tapi tentu saja ditulis oleh orang pada masanya, oleh Profesor Satohid pada masanya, Mulyanto pada masanya gitu ya. Sehingga bahasanya sudah kurang kurang relate istilahnya dengan bahasa anak sekarang. Yang berikutnya akhirnya setelah saya ngajar itu saya pakai bukunya misalnya Lamintang Lamintang itu muridnya Satohit, ya. kemudian Sianturi, kemudian saya pakai Susilo juga, Susilo yang KUHP dan penjelasan itu, kemudian banyak buku lain yang kita pakai. Lalu terakhir-terakhir yang menurut saya termasuk bagus juga adalah bukunya Prof Edi Hary, Prof Edi Hary, itu menurut saya buku Asas Hukum Bidana yang terkini, uh, tapi itu terbit tahun 2016, ya dan saya ingat saya belum ada sudah di edisi revisi tapi belum ada lagi sampai sekarang. Nah, ketika itu saya timbul niat ya berapa tahun yang lalu untuk membuat satu asas buku asas hukum pidana yang bisa saya gunakan di kelas untuk mahasiswa saya maupun bisa dipakai juga oleh dosen di seluruh Indonesia, mahasiswa hukum seluruh Indonesia, praktisi hukum, penegak hukum gitu dengan bahasa terkini, dengan data-data terkini dengan perkembangan perundang-undangan terkini, karena buku-buku yang lain tuh, misalnya Utra itu sangat bagus, tapi hanya sampai tahun 50. Uh, Satohit malah sebelum itu. Mulyatno juga sekitar tahun 60-an. Jadi buku-buku itu -buku sudah, sudah banyak yang tertinggal. Uh, lalu akhirnya saya bertekad untuk membuat buku. Nah, buku itu kemudian mulai saya tulis. Uh, jadinya yang buku yang pertama tadi oleh Bu Rini ditunjukkan. Nah, buku ini tadinya yang pertama buku hukum pidana suatu pengantar ini eh uh, ada 9 bab. 9 bab jumlah halamannya sekitar 400. Nah kalau teman-teman dosen mengajar S1 atau teman-teman mahasiswa S1 sebetulnya buku yang itu hanya dua sesi kuliah saja. Dua, dua setengah sesi lah. Jadi itu hanya mempelajari hukum pidana, pembagian hukum pidana, sejarah hukum pidana, apa bedanya hukum pidana dengan hukum perdata dan sebagainya. Kemudian Uh, filosofi pemidanaan apa, lalu asas legalitas, penafsiran yang digunakan dalam hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana dan seterusnya. Jadi itu dua setengah, dua setengah sesi, dua pekan setengah gitulah yang buku itu. Saya harus stop dulu, saya harus ngambil apa, karena nafas dulu, karena nulis itu banyak. Sebetulnya penerbit minta prof selesaikan sampai satu saya saya nggak kuat nyelesain itu karena saya butuh riset lebih panjang lagi. Jadi itu saya selesaikan diterbitkan dan ini Alhamdulillah seperti tadi Pak Mulyadi ceritakan ini kalau di Raja Wali ini termasuk best seller ya Pak Mulyadi. Ini tiap tahun cetak ulang. E, sebetulnya ada buku saya yang lebih panjang lagi ceritanya, Kriminologi yang tipis itu. Itu tiap tahun cetak ulang sekarang udah ke cetakan ke 25 ya Pak Mulyadi, sekitar 25-26 gitu. Nah ini sudah cetakan ketiga. Karena belum selesai tugas membuat itu lalu saya tulis di buku yang pertama itu saya akan menulis selanjutnya gitu. Nah jadi ini buku ini adalah janji saya ketika nulis buku itu. Seperti juga Utreh dulu ketika nyelesain buku pertama, dia janji juga saya akan lanjutkan buku yang kedua. Nah jadi Utreh itu ada Utreh satu dua, kemudian uh, Satohit ada satu dua, ya Bemelan satu dua. Nah saya sebetulnya itu buku pertama, ini buku kedua, tapi diberi judul yang berbeda. Buku ini sebetulnya intinya dari hukum pidana. Jadi kalau yang itu pengantarnya ini, tapi saya sarankan untuk teman-teman yang sudah punya ini tapi belum punya itu, ini bukan promosi, ini betul lah nih. Ya, kalau teman-teman sudah punya buku ini sebaiknya beli, beli, baca lah. Kalau di perpustakaan ada ya baca, ya baca buku yang itu karena itu akan mengantarkan untuk memahami buku ini. Nah, apa yang ditulis di buku ini? Jadi buku ini membicarakan semua atau Kebanyakan hal terpenting dalam hukum pidana, misalnya mulai dari ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut empat asas itu: nasional, teritorial, nasional aktif, pasif, teritorial, universal. Berikut penjelasan detailnya: misalnya orang bicara soal asas teritorial, kalau di berbagai buku itu tidak dibahas, bagaimana sih sebetulnya teritorial kita, darat, laut, udara, darat itu sampai di mana, laut itu sampai di mana? Nah, di sini saya bahas dengan undang-undang yang terkait, plus un unclosed plus juga saya konsultasi dengan ahli hukum internasional. ya Kemudian, bab dua saya membahas tentang uh, tindak pidana, ya, tindak pidana, bab tiga ya, bab tiga saya bahas tentang tindak pidana. Dan di situ sebetulnya materinya banyak sekali, sehingga itu hampir seratus halaman. Tindak pidana bicara mulai pengertian, definisi, pengertian jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana baik yang tertulis dalam rumusan yang tidak tertulis dalam rumusan, pendapat berbagai ahli dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada di tindak pidana. Subjek tindak pidana dan seterusnya. Lalu bab berikutnya saya bahas tentang bagian dari tindak pidana yaitu mengenai melawan hukum. Kemudian bab berikutnya tentang kausalitas. Bab berikutnya saya nulis tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Jadi trias hukum pidana, tindak pidana, pertanggungjawab pidana dan pemidanaan saya tulis di sini. Pemidanaan saking banyaknya itu saya tulis di tiga bab. Khusus mengenai pemidanaan, pengertian dan sebagainya, lalu pidana mati itu satu bab. Kemudian bab berikutnya tentang penjara, bab berikutnya tentang pidana tambahan dan pidana, dan tindakan. Itu tiga bab. Penyertaan saking banyaknya juga saya bahas di dua bab. Jadi pelaku dan penyertaan definisinya, jenis-jenisnya, kemudian perdebatan para ahli dan seterusnya itu ada di dua bab. Lalu ada bab khusus membahas tentang alasan penghapus pidana yang saya bagi alasan pembenar, alasan maaf. Kemudian ada gugurnya, hak menuntut dan seterusnya. Nah apa yang membedakan buku ini dengan buku yang lain? Kalau saya itu ketika menulis saya bayangkan saya seperti membaca. Jadi kalau saya tidak paham ketika membaca, maka saya tidak akan nulis itu. Jadi saya berusaha seperti saya ngomong dengan orang dalam menulis. Makanya bahasanya itu sering saya mengatakan kita atau mungkin Anda pernah membaca atau Anda pernah melihat atau kita pernah lihat. Jadi saya coba jarak antara saya dan pembaca itu dekat gitu. Itu satu. Yang kedua, di buku ini saya ulas mengenai Perbandingan beberapa negara, kebetulan saya mengajar perbandingan hukum pidana, saya bahas misalnya dalam hal penyertaan, alasan penghapus, kesalahan dan berbagai isu itu, bagaimana di Indonesia, bagaimana di Belanda, bagaimana di Jerman, bagaimana di Spanyol, bagaimana di Perancis, bagaimana di Amerika Serikat, bagaimana di Inggris misalnya, itu saya ulas, bahkan termasuk juga tetangga kita bagaimana di Thailand, bagaimana di Singapura, bagaimana di Malaysia, bagaimana di Jepang, itu saya ulas. Itu mungkin kelebihannya dan saya buat tabelnya. Di tabel itu saya kasih tahu bahwa asas ini ada loh di negara ini. Diatur di undang-undang ini, undang-undang ini dan seterusnya. Kemudian apa bedanya dengan di Indonesia saya jelaskan di situ. Lalu yang juga membedakan adalah ini mungkin buku pertama tentang asas hukum pidana yang lahir sesudah adanya undang-undang 1 tahun 2023. Jadi KUHP baru. Tepuk tangan dulu dong saya, saya udah semangat ngomongnya. <laughs> ini pembicara mau minta ditepokin. Oh, biar seru ya. Jadi ini buku pertama asas hukum bidana yang lahir sesudah adanya undang-undang satu tahun 2003. Sekaligus saya ulas di dalamnya. Misalnya penyertaan bedanya yang di KUHP nasional, yang di KUHP Barat dengan yang KUHP nasional apa jenis-jenisnya apa bedanya. Alasan penghapus bedanya apa. Da, kemudian tindak pidana dan bertanggung jawab pidana apa bedanya yang di AUHP yang lama dengan baru. Jadi singkat cerita kalau kita baca buku ini mungkin ya kalau dosen dan saya sudah praktekin di kelas. Jadi yang saya tidak perlu banyak-banyak slide. Ayo kita diskusi buka halaman ini. Jadi mahasiswa saya suruh seminggu baca kemudian di kelas tinggal apa yang nggak jelas tinggal ini. Karena mereka sudah ngikutin baca buku ini seperti udah dengerin saya kuliah di rumahnya gitu. Nah untuk dosen sebetulnya sangat mudah baca buku ini karena hampir semua perdebatan teoritis asas konsep sudah saya paparkan di sini. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Edi Yarich, pendapatnya Mulyatno, pendapatnya Sudarto, pendapatnya Barda, pendapatnya Utreh, pendapatnya Alamintang, pendapatnya Sianturi. Udah saya ulas di sini berikut mereka itu masuk aliran mana, aliran mana dan saya pendapat saya yang mana. Aliran mana, aliran mana, pendapat saya apa, dan sintesanya apa? Nah, jadi itu kurang lebih ya. Jadi sebetulnya membaca buku ini eh, mudah-mudahan memperkaya literasi kita dengan hukum pidana. Dan khususnya untuk penegak hukum juga makin memahami, makin mengerti untuk eh, apa, melakukan tugas-tugasnya dalam penegakan hukum tentu saja dengan, eh, dengan pelatihan atau pendidikan lebih lanjut ya. Untuk hakim, mudah-mudahan ini membantu. Uh, ini juga sudah saya berikan nih pada pada pimpinan pimpinan kejaksaan, pada pimpinan Mahkamah Agung, pada pimpinan Polri, pimpinan Polri juga sudah, sudah saya berikan. Nah kampus-kampus ini Samarinda adalah yang pertama setelah di UI. Mungkin itu dari saya saya kembalikan ke Bu Rini. Terima kasih untuk para pena. Uh, pembicara pada pagi hari ini, eh pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar pemaparan Prof Topo terkait dengan bukunya, sangat menarik bukan buku dari yang uh, buku terbaru dari Prof Topo. Jadi akan begitu mudah bagi kita khususnya kalangan akademisi untuk mempelajari hukum pidana karena sudah banyak yang disampaikan oleh Prof Topo dalam buku tersebut seperti itu. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan Uh, kajian dari beberapa pakar hukum yang bergerak di bidang hukum yang berbeda mengenai pendapat mereka terkait dengan buku asas-asas hukum pidana ini. Untuk pengkaji pertama kami persilahkan Bapak Dr. Harli Siregar S. A. m hum, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Silakan Bapak. Oh ya Pak Hari selain dari kepala, wakil kepala Kejaksaan Tinggi, beliau juga sekaligus anggota Mahopiki ya Pak ya, satu wadah kita Pak ternyata. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu nampaknya salam kebajikan. Barangkali supaya cepat ya kan karena kita mau mendengar para pakar lebih akan Membahas yang saya muliakan, Bapak Ibu, yang hari di ruangan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dirahmati oleh Allah SWT, uh, kami akan mencoba memberikan kajian terhadap buku prop ini dalam tiga hal: yang pertama, kesannya; kemudian, kajiannya; dan ketiga, harapannya. Uh, tapi sebelumnya, saya mau promosi, walaupun saya seorang jaksa, buku yang dua itu sudah saya miliki. Uh. Kepada adik-adik mahasiswa segeralah miliki, dapatkan buku ini di toko-toko buku dan toko-toko roti. Ya, mana tahu Prof barangkali melalui grafika bisa juga kalau kita beli roti mungkin cashbacknya buku, ya kan? Nah, nah itu supaya dipikirkan itu maksudnya. Dapatkan di buku-buku roti, ya asal jangan di buku di toko-toko besi itu bahaya. Baik, yang pertama Prof Topo ini adalah guru saya karena beliau ini adalah promotor saya. Jadi kalau ibaratkan mazhab, aliran tentu saya adalah aliran beliau. Ya. Jadi kalau beliau tersakiti saya lebih tersakiti karena saya muridnya, ya kan? Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kami satu mazhab. Ya. Saya harus tegaskan itu. Yang kedua, beliau ini adalah penuntun kami di kalangan jaksa. Kami tahu bahwa beliau ini sudah banyak memberikan uh, beberapa pencerahan terkait bagaimana membangun karakter jaksa yang baik. Oleh karenanya kesan saya pada buku ini adalah seperti yang ada di iklan-iklan, perfecto lezato. <tuh> ya, kenapa perfecto? Karena sesungguhnya bahwa buku yang ditulis dengan 13 bab dan 835 halaman ini telah memuat trias hukum pidana. Ini catatan saya loh, bukan dibuat staf. Ini catatan tulis kan? Saya baru dapat buku ini minggu kemarin, minggu karena saya baru pulang. Saya baca cepat-cepat supaya saya nggak dimarahi. Iya. Perfecto. Tadi prof sudah sampaikan bahwa tiga bahasan utama terkait soal apa itu tindak pidana atau perbuatan pidana pertanggungjawaban pidana atau weather terleh kemudian pidana dan pemidanaan dalam buku ini secara lugas ditulis dengan baik. Kesan yang kedua bahwa tadi Prof juga sudah sampaikan, ya karena satu masab ya sama lah pula kan. Ada komparasi dan Bapak Ibu harus paham bahwa menulis dengan komparasi itu adalah sesuatu yang tersulit yang bisa dilakukan oleh seorang penulis. Kenapa? Karena bagaimana kita mau mengkomparasikan kalau kita tidak mahpum tentang hukum lain? Hukum kita aja nggak mahpum apalagi hukum lain, ya kan? Tapi saya baca buku ini jelas komparasinya. Kalau di hukum kita begini, di Belanda begini, bahkan bahasanya. Jadi saya anjurkan rekan-rekan jaksa ini sudah harus membaca ini supaya setidaknya Agak belibet sedikit lah kalau bahasa bahasa Belandanya itu ya kan, nah, bukan lancar belibet. Nah, harus kita mulai itu. Kesan saya yang ketiga bahwa ternyata Prof Jura sudah sampaikan ada pembahasan yang begitu baik keberadaan KUHP baru. Masa berlakunya tiga tahun ke depan Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya bagaimana persiapan kalau kita kembali ke apa Friedman dengan legal substansinya, legal uh, strukturalnya, kemudian legal culture-nya. Bagaimana kita aparat penegak hukum siap melaksanakan KWP baru untuk tiga tahun ke depan? Bagaimana masyarakat siap? Buku ini kembali mengingatkan kita supaya kita kembali ke kitoh. Itu kesan saya. Ya. Jadi sudah sempurna prop kesan itu, ya kan? Lezato. Karena terus terang buku ini sangat bermanfaat bagi kami selaku praktisi. Kita tahu bahwa Profesor Topo ini adalah seorang guru besar yang saya lihat sangat begitu humble. Kalau Anda dibimbing beliau, luar biasa. Karena timelinenya jelas. Walaupun saya jaksa, saya bilang, prof, saya mahasiswa prof, saya kualat kalau melawan prof buku ini saya baca ditulis begitu lugas tidak temperamental seperti saya nah itu mungkin bedanya nanti guru dengan murid ya kan kalau anda baca begitu lugas sangat akademik teoritikal tetapi tidak berarti bahwa nilai-nilai penerapannya juga ditulis secara sempurna di situ sehingga kita memudahkan untuk mencari perbandingannya mudah kita memahaminya maka menurut saya sangat begitu lezat. ya. Jadi tidak salah saya menggunakan dua kata, perfecto, lezato. Tentu yang berikut terkait soal beberapa kajian. ya. Nah, kalau kita baca di dalam buku ini, singkat saja karena 10 menit ya. Nah barangkali Prof, nah mungkin nanti Prof bisa memberikan pencerahan kepada kami. Karena kami melihat bahwa muncul kembali istilah-istilah dalam buku ini. Katakan seperti dolus directus, dolus determinatus, bahkan sampai kepada dolus malus. Yang saya yakin adik-adik mahasiswa bahkan saya, ya ini yang mana lah, yang dolus yang mana ini ya kan. Kita pikir juga seperti kue kan, nah, kue bolu kali ini kita, kita pikir. Nah, tapi prop menghidupkan kembali istilah-istilah itu ya Padahal kita tahu bahwa KUHP kita sesungguhnya berdasarkan memori pantuliting ya, KUHP Belanda dulu yang diadop menjadi KUHP kita dan oleh prop ini disempurnakan, dirubah menjadi KUHP nasional. Barangkali bahwa pelaku itu sesungguhnya kalau kita melihat konsep kesengajaan yang yang di Indonesia itu kan tidak berwarna. Pelaku tidak tidak perlu tahu apakah perbuatan itu dilarang yang penting pelaku tahu bahwa uh, itu dikehendaki dan diinginkannya dalam konteks dolus. Nah, barangkali uh, menarik kembali sisi-sisi istilah dolus ini barangkali Prof nanti mohon uh, disampaikan. Nah, kemudian memang ini di KUHP kita, KUHP baru, KUHP nasional, ya. Ada istilah hukuman apa? penutupan, tutupan, ada uh, pidana pengawasan. Padahal kalau pidana yang sekarang justru ada pidana kurungan, tapi di pidana nasional barangkali itu tidak ada lagi. Sementara yang ada di pidana sekarang pun belum bisa dieksekusi dengan baik, kapan dikurung, kapan ditahan, ya toh di rutan, semua. Nah, lalu Prof ini memunculkan lagi dengan timnya, ada lagi pidana pengawasan. Ini kapan diawasi, siapa yang mengawasi, bagaimana biaya pengawasannya, ada lagi pidana tutupan. Kapan dibuka, kapan ditutup? Ya, iya kan? Ini kan persoalan. Nah, lalu di mana tempatnya ini? Bagaimana kriterianya? Nah, tentu kita harus apalagi praktisi harus mempersiapkan diri untuk mem memahamkan ini. Pidana-pidana mana nantinya yang bisa dikategorikan masuk dalam kelas ini? Itu. Tapi prop dengan tim yang ada, tim pembahasan KWP itu sudah sungguh-sungguh memberikan warna terkait soal uh, hal ini. Bapak Ibu sekalian yang paling menarik yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang saya pahami sejak dulu azas kemudian ada norma dideripasi dalam bentuk teori-teori lalu terapannya dalam bentuk aturan-aturan sampai kepada putusan-putusan pengadilan. Ya. Tetapi kita sekarang ini karena forumnya akademisi ya, tidak apa terlepas dari dari apa yang terjadi sekarang di masyarakat. Tapi saya melihat bahwa ada fenomena yang perlu kita kembalikan ke kitohnya. Dan saya melihat buku ini sangat begitu ampuh untuk menjawab itu. Contohnya sekarang Bapak Ibu, bahwa secara praktek sesungguhnya apakah aja hukum pidana itu bisa berubah? Ini pertanyaan mendasarnya. Ataukah dinamika masyarakat yang merubah? sehingga sepertinya menggarami terhadap keberadaan ajas. Lalu sejauh mana kalau dinamika masyarakat juga berubah, sejauh mana dia mempengaruhi ajas? Kita lihat sekarang contohnya. Ajas presumption of innocence yang sedang bergulir tanpa sekali lagi saya katakan, ya, tanpa memberikan pandangan soal itu. Tapi sekarang no viral no justice. Loh, tapi kita ini ahli-ahli pidana. Presumption of innocence. Orang sudah dihukum beribu-ribu kali, walaupun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini tantangan kita maksud saya secara akademik. ya Karena kaitannya soal ajas. Nah penyertaan. Kita tahu dulu waktu S1 ada yang namanya Don Pleger, ada Pleger, ada media flagger, ada media fleeting ada ad locker. Lihat aja kasus yang ada sekarang. Dia flagger, jauh, di bawah media flagger yang hanya membantu. Kemana ajas? Kemana dinamika sosial? Kemana hukum kita? Ya jauh lah Pak Harli orang bapak aparatnya kok. Kan <laughs> begitu ya kan? Nah, tapi ini tantangan bagi akademisi ya. Kita lihat sekarang azas deliktum, ya. Orang nggak akan bisa dipidana kalau ndak ada kesalahan. Diatur dulu aturannya baru bisa diterapkan. Di kita tuh balik, balik pak. Tak ada aturannya dicari-cari. Yang ada yang udah aturannya tak di, tak, dikerjakan. Nah itu pula hebatnya kita ini. Katakan katanya penemuan hukum lah, respinding lah, apalah. Tapi respinding juga kan harus tetap kepada aja saja, tidak boleh menyimpang. Ya, orang punya harta sekian, tak ada hukum undang-undang perampasan aset, tarik yang lain. Pokoknya kenapa dia banyak hartanya? Nah ini persoalan. Masuk saya secara teori ya, kayak kalau kelakuan moralnya ya itu salah. Tapi ini tantangan bagi akademisi. Nah, dan yang paling menarik sekarang, saya melihat bahwa terkait soal ajas melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Bapak-Ibu sekalian, bahwa Undang-Undang 3199 kita kenal ada eh, ajas melawan hukum matril, ada ajas hukum melawan, ajas hukum formil, ya. Undang-Undang 3199 mengatur dua hal itu. Dia diadopsi kedua ajas itu, ajas melawan hukum itu. Tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2006, ada gradasi bahwa yang diberlakukan adalah hanya ajas melawan hukum formil. Jadi orang tidak akan bisa apa uh, dituntut Kalau memang para pelaku-pelaku korupsi itu Tidak ada uh, yang nyata pelanggaran Terhadap aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku Tetapi prop sekarang Justru setelah pasca putusan MK itu Aja sini berlaku lagi Material dalam putusan-putusan pengadilan nah, nah ini kan hal yang menarik Kenapa contoh Yang di Riau di dalam putusan pengadilan itu selain dihukum di, di dia dengan uh, yang yang seperti biasanya, ada putusan hakim itu yang menyatakan supaya dia dihukum untuk apa? Membayar biaya lingkungan hidup atas perbuatan-perbuatannya itu. Itu yang soal sawit yang di, di Riau. Nah, ini soal kepatutan, kepantasan lagi. Nah, ini seperti apa berkembang. Yang mau saya katakan adalah bahwa Bagaimanapun perkembangan dinamika hukum secara praktek, tetapi ketika kita membaca buku dan memegang bukunya Protopo Topo ini secara konsisten, maka ini akan menjadi dasar dan penuntun kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Ini bagi saya kitohnya. Kalau kita mampu terhadap ini, maka bagaimana perkembangan dinamika sosial masyarakat itu, itu bisa kita jembatani dengan tetap kembali ke ajasnya anda boleh merantau, pulanglah lihat emak, buku ini sangat sempurna menjelaskan itu. Dan harapan saya yang terakhir adalah bahwa sebagai jaksa tentunya, yang pertama kami menyampaikan apresiasi kepada uh, Prof Topo yang telah menulis buku ini dengan baik, sehingga ini akan menjadi historia pitai magistra. Kita harapkan bahwa akan ada tumbuh subur. Penulis-penulis baru lagi seperti Protopo dan kami mengharapkan Protopo jangan jemu-jemu untuk melatih para aparatur kita ini baik di penyidik, penuntut umum, pengadilan, hakim dan para pengacara seluruhnya supaya mempunyai pemahaman yang sama terkait soal bagaimana menegakkan kebenaran material karena itu yang dikehendaki oleh penegakan hukum pidana. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila itu tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dr. Harley, untuk pengkaji yang kedua. Kami persilakan Bapak Darus Naftali S.A.M.H. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati Prof. Topo, yang saya hormati para pengkaji yang lain, para dokter yang berkenan hadir pada saat ini. Terima kasih eh, untuk kesempatan yang diberikan. Saya sebenarnya sudah menyiapkan juga, tapi saya lupa berikan ya. Tidak apa-apa, saya lesan saja singkat-singkat karena waktu. Saya perkenalkan lagi nama saya Darius Naftali. Walaupun namanya seperti orang timur, tapi saya asli Jawa, ya asli Semarang. Ya. Saya sudah satu tahun empat bulan di Samarinda ini, dan sudah sering bertemu mungkin kalau dengan Bapak Ibu yang ada di Fakultas Hukum Mula Warmani sudah sudah biasa ya sudah familiar. Baik eh, duduk di sini perlu keberanian Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebelah saya Profesor dan yang lain para dokter, Saya baru S2 saja. Ya mohon maaf karena tapi ini perintah dari Pak Evan ya saya harus harus mau untuk melaksanakan ya. Baik, sama juga saya baru hari Minggu kemarin mendapatkan buku ini tapi secara cepat saja saya berusaha untuk bisa mempelajari dan dan luar biasa memang kalau tadi Prof Topo katakan bahwa buku ini adalah intinya dari pidana. Saya sangat setuju karena penulisnya sendiri adalah intinya inti ya. Ahlinya ahli dan core of the core begitu ya Prof ya. Jadi buku ini Uh, terbit di momen yang tepat di saat uh, baru saja disahkan Undang-Undang Nomor Satu Tahun 2023, 2023 tentang KUHP baru. Kita mengetahui bahwa KUHP ini ya sejak Prof. Kuliah saya juga seumur dengan beliau itu di tahun 88, 89 itu kan sudah dibahas bahkan jauh sebelumnya. Ya banyak sekali isu-isu yang belum disahkan saja sudah menjadi perdebatan misalnya santet misalnya juga uh, apa hubungan seksual di luar nikah ya dan lain sebagainya masih banyak lagi dan ternyata puji Tuhan luar biasa di tahun ini bisa disahkan terkait juga dengan hukuman mati yang sangat fenomenal yang banyak menimbulkan perdebatan ternyata bisa disahkan Bapak Ibu untuk memahami ya suatu undang-undang saya kira kita para praktisi ya saya bicara sebagai seorang praktisi kita tidak akan bisa memahami suatu undang-undang hanya dengan membaca pasal demi pasal saja. Ya, untuk memahami suatu undang-undang kita harus mengetahui ya eh, latar belakang dari terbentuknya undang-undang itu. Kita juga harus bisa memahami eh, spirit yang dikandung dari setiap pasal atau dari suatu undang-undang. Contohnya misalnya narkotika. Ya, undang-undang narkotika itu diterbitkan, undang-undang mengenai terorisme itu diterbitkan dengan pesan dari pembuat undang-undang bahwa ini yang diterapkan harus maksimum remedium. Tetapi ketika kita membaca undang-undang dan mempelajari undang-undang seperti KDRT, kemudian undang-undang peradilan anak, ternyata terbalik yang di, harus diterapkan adalah uh, ultimum remedium. Untuk bisa mengetahui itu, kita tidak bisa parsial nyari pasal per pasal, kemudian nyari dari internet mana, dari buku mana, dan sebagainya. Itu untuk bisa memahami dengan cara seperti itu seperti me, mencari jarum di dalam jerami, ya, tidak akan nggak akan ketemu. Apalagi mempelajari KUHP baru ini yang sedemikian banyak pasal yang bersifat umum di saat yang sama juga sudah berlaku undang-undang khusus, maka akan sangat susah bagi kita apabila mencari sendiri. Nah, ketika mendapatkan buku ini, saya kira kita semua para praktisi akan sangat tertolong karena Beliau ini ternyata ya ketika membaca biodata dari beliau penulis Prof Topo ini ya dari sekian banyak jabatan maupun sekian banyak penunjukan-penunjukan oleh pemerintah untuk menjadi tim ya paling tidak ketika membaca ini kita mendapatkan jaminan bahwa kita akan bisa memahami KUHP secara eh, setidaknya keseluruhan lah ya. Untuk bisa memahami itu karena penulis ini sendiri pernah menjadi Ketua Pokja Analisa dan Evaluasi Perundang-Undangan bersama BPN RI, BPHN RI. Artinya sudah ada pengalaman ya Prof. Ya, di dalam proses pembentukan suatu undang-undang. Dan yang lebih penting di dalam KUHP ini, beliau juga anggota tim ahli pemerintah dalam pembahasan RUU KUHP hingga selesai dan disahkan. Artinya sejak sejarahnya, kemudian bagaimana suatu ketentuan, suatu norma yang mau diterapkan itu dalam proses pembentukan saja sudah gugur, sudah karena mengikuti perkembangan yang sangat lama proses pembentukannya, beliau memahami hal ini. Sehingga kita bisa mengerti setiap pesan dari pasal-pasal yang diterapkan di dalam KUHP ini, kita bisa memahami para praktisi, bisa memilah-milah ya apa yang dipesankan oleh pembuat undang-undang terkait dengan pasal-pasal yang baru di dalam KUHP. Para pembaca tidak perlu lagi mencari sumber dari mana-mana ya. Cari di internet, cari perbandingan dan lain sebagainya untuk memahami khususnya hukum pidana yang terkait dengan asas-asas yang paling dasar dan juga pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Saya kira hari ini banyak yang hadir ya dari kejaksaan dan juga dari pengadilan. Saya sendiri dan juga disaksikan oleh rekan-rekan di pengadilan di seluruh Kaltim, Prof. Mereka juga menyaksikan secara uh, daring ya saat ini. Saya kira kita semua membaca ini akan cepat sekali memahami ya, KUHP baru. Kalau satu undang-undang khusus yang sifatnya khusus, yang tadi saya sebutkan contoh-contoh ya, yang fenomenal seperti narkotika, seperti terorisme, kita langsung paham karena ada satu-satu setidaknya satu, satu asas satu ini yang di, diperintahkan undang-undang-undang supaya kita terapkan selaku praktisi, maksimum remedium atau ultimum remedium. Tetapi dalam KUHP kan semuanya ada, ya, karena undang-undang ini bersifat umum, ya, bersifat induk. Semuanya ada, maka bagaimana kita harus memilah pasal mana yang ultimum, pasal mana yang maksimum, ya, itu tentu eh, akan kesulitan apabila kita mencoba untuk mencari sendiri. Nah, buku ini sudah mengelompokkan, ya, mengelompokkan mana-mana, dan bahkan prof ini juga sangat lengkap membuat perbandingan yang membuat perbandingan dengan eh, yang berlaku di negara-negara lain dan ini memudahkan bagi kita para praktisi, para mahasiswa juga untuk bisa memahami. Saya kira suatu karya yang besar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini dan saya yakin itu juga tidak lepas juga dari peran dari Prof. Topo di dalam proses pembentukannya karena banyak hal baru, banyak norma baru yang diterapkan. Dan untuk bisa memahami ini sekali lagi kita cukup dengan membaca dari buku beliau. Saya sudah tulis Prof di dalam ini juga tadi. Prof sebutkan, kalau dulu kita membaca memahami KUHP itu, kita bisa membaca bukunya uh, Susilo, Pak, ya. bukunya Lamintang, dan sebagainya. Saya sudah tulis di sini, kayaknya buku ini bisa mengganti setidaknya buku KUHP Susilo ya, karena Susilo itu kan uh, di KUHP yang lama ya, beliau. Uh, mantan polisi, purnawirawan polisi yang bahkan pada waktu menulis itu belum menjadi sarjana hukum, tetapi sangat tajam di dalam eh, apa? memilah-milah unsur-unsur. Ini Pak Jaksa dan kami hakim ini sangat terbantu dengan buku itu dan itu buku favorit saya, Prof. Untuk di dalam setiap menangani perkara pidana. Saya kok yakin bahwa buku ini bisa menjadi panduan kita ya di dalam setiap memilah-milah eh, pasal-pasal yang diterapkan di dalam KUHP baru, ya. dan hebatnya lagi buku ini juga menjelaskan bagaimana eh, dalam KUHP baru itu ada, ada apa breaking artikel, ya, yang artinya walaupun KUHP baru itu diterapkan tidak secara otomatis kemudian meninggalkan atau mengesampingkan undang-undang eh, yang sifatnya khusus, ya. bisa diterapkan bersama-sama dan bagaimana cara menerapkannya. Nah bagaimana nanti para jaksa di dalam menyusun dakwaan terkait dengan sudah berlakunya undang-undang apa KUHP baru nanti di buku ini sangat menuntun kepada kita untuk bisa melakukan menerapkan KUHP baru bersama-sama dengan apa undang-undang yang sifatnya khusus banyak hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakajadi, saya tidak usah mengulangi lagi tapi terutama mengenai asas-asas ini betul di dalam tulisan beliau disebutkan ini sudah ada dulu ketika awal awal kuliah dan saya kira bagi para praktisi ini nostalgia membaca kembali di awal awal tulisan beliau di bab satu bab dua ya itu bagaimana kita memahami kembali asas asas seringkali kita para praktisi ini hanya ah, terpaku kalau kita dapat perkara yang kita tangani perkara yang pasal penganiayaan misalnya ya sudah duplok duplok aja di penganiayaan ketika kita mendapatkan pasal E, apa ketentuan-ketentuannya hanya di situ saja. Tetapi kita karena saking sibuknya melupakan asas-asas yang justru menjadi dasar ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa asas ini adalah pikiran dasar hukum yang terdapat di dalam sistem hukum. Asas itu di atas segalanya. Oleh karena itu memahami kembali asas-asas yang ada di dalam buku ini menjadi nostalgia bagi kita untuk kembali ke awal-awal kita mengenal ilmu hukum. Sebelumnya dari SMA kita sama sekali tidak ngerti ya hanya dari berita. Ketika memasuki itu, teori-teori ya, ini sangat bermanfaat untuk mengembalikan semangat kita dan spirit kita di dalam menerapkan hukum di dalam eh, kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari. Saya ingin khusus eh, memberikan apa, kajian mengenai hukuman mati. Ya. Di dalam buku profesor ini sangat-sangat lengkap bagaimana sejarah hukuman mati itu kemudian bahkan sampai tata cara ya tata cara itu dijelaskan. Kemudian perbandingan hukum dengan negara lain salah satunya disebutkan Belanda saja yang KUHP-nya kita adopsi atau kita konkordasi. Di sana sudah enggak diterapkan tapi ternyata kita masih terus menerapkan. Ya kita mengetahui bagaimana perdebatan itu antara hak asasi manusia dengan eh, eh, kepastian hukum. Dan efek jerah yang harus diterapkan karena di Indonesia ini kalau kita membaca banyak sekali tindak pidana yang apa ya extraordinary crime ya misalnya bom Bali misalnya yang terjadi di di apa Jawa Timur ya Rian itu yang membunuh tidak hanya satu dua tapi banyak sekali dikubur tanpa diketahui ya dan kemarin eh, serial killer yang saat ini mungkin masih dalam proses penyidikan di Bekasi ya. Dan juga eh, tentu yang paling fenomenal, paling mendapatkan perhatian kasus Sambu kemarin, ya, yang pada akhirnya ada pidana mati. Perdebatan itu ternyata diulas juga dengan baik dalam buku ini dan di apa ya diakomodir oleh pembentuk undang-undang nomor 1 tahun 2023. Ya. Tidak dihilangkan sama sekali, tetapi penerapannya itu sebagai sesuatu yang alternatif yang dalam sistemnya nanti melalui masa percobaan selama 10 tahun. Prof, saya tadi bisik-bisik sama Prof apa? Prof kalau boleh ditulis dong secara khusus mengenai dalam satu buku sendiri mengenai hukuman mati terkait dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 123. Kenapa? Ada satu fenomena, ya. Saya kira kita semua mengetahui. Ada gembong narkoba yang sudah dipidana mati, tetapi selama dia menunggu, ya dia mengajukan gerasi, kemudian e, menunggu sampai dua dengan eksekusi dan berbagai cara dia mengajukan PK, di mana PK itu menurut MK tidak dibatasi. Setiap kali kejaksaan menyiapkan untuk proses eksekusi dia ajukan PK lagi, terus begitu. Tetapi ternyata selama dia menjalani ya proses menunggu itu di dalam penjara, dia masih melakukan lagi kegiatan yang lama, entah dengan berbagai cara dia masih bisa mengkoordinir sehingga ditangkap lagi oleh polisi, diproses lagi dan dijatuhi pidana mati yang kedua. Menjadi pertanyaan, ya apa sih yang ada di dalam alam pikiran orang-orang yang sedang menunggu pidana mati itu dengan sistem yang lama? Ada satu, ada satu jawaban yang membuat kita mungkin kaget. Mereka bilang begini, saya kan sudah dijatuhi pidana mati, terus kalau yang seumur hidup masih ada harapan dengan ber, berbuat baik, dengan bersikap baik selama menjalani proses itu, dia nanti mungkin akan turun jadi 20 tahun, ya, mendapatkan uh, remisi, jadi 15 tahun, dan lain sebagainya. Lah, kalau yang sudah kena pidana mati, kan tidak ada harapan lagi. Jadi, istilahnya tidak punya cita-cita lagi, ya, hanya tinggal menunggu saja, ya, sudah sekalian dia perlakukan uh, perbuatan lamanya. Sehingga ketika dia dijatuhi pidana mati yang kedua, ya, dia tertawa saja, kan, sudah kemarin gitu ya kan sudah kemarin maka sistem yang baru di dalam KUHP ini saya kira betul-betul sebagai suatu e, jalan penengah dan saya kira prof itu perlu diulas secara khusus e, terkait juga mengenai filsafat ya filsafat apa alasan yang paling mendalam ya e, sejarahnya dan lain sebagainya terkait dengan hukuman mati dan kenapa kita bisa menganggap bahwa pidana mati yang akan diterapkan di dalam Kuhp baru ini sesuatu harapan yang luar biasa ya untuk penerapan itu. Mengenai bagaimana nanti apakah itu efektif atau enggak kita akan menjalani bersama kita akan melihat apakah Kuhp baru terkait ketentuan pidana mati itu nanti benar-benar uh, efektif atau sesuai dengan tujuan dari terbentuknya peraturan tersebut. Ya. Terakhir uh, saya ingin memberikan kesimpulan saja dari peng, apa, pengkajian yang saya lakukan. Ini gara-gara saya lepas staplesnya jadi <guruh> Oke. Okay. Bapak Ibu, dengan membaca buku ini terlihat sekali bahwa penulis dalam hal ini sangat memahami sejarah dan terlibat di dalam proses pembentukan KUHP baru. Saya kira saran-saran dan juga tulisan-tulisan dari para sarjana yang senior pun sudah termaktub juga semuanya di dalam buku ini penulis juga memahami spirit ini yang paling penting ya kami para hakim ini eh, harus betul-betul memahami spirit atau semangat dari suatu ketentuan suatu undang-undang yang baru termasuk KHP ini dengan cara membaca pendapat dari para sarjana ya. memahami spirit dan latar belakang setiap norma baru yang diterapkan di dalam Undang-undang pidana khususnya KUHP baru. Oleh karena itu, ya ini menjadi uh, memudahkan buat kita. Penulis mengerti letak dan berlakunya pasal-pasal dan asas yang terkandung di dalamnya, walaupun tersebar satu asas bisa tersebar di mana-mana, tapi penulis, penulis sudah merangkum itu, memudahkan sekali buat kita, ya untuk untuk norma yang sama, untuk kemudian asas yang sama, pasal mana saja yang merangkum hal itu. Di sini juga dijelaskan juga perbedaan KUHP baru dan KUHP yang lama serta hal-hal yang baru dan positif di dalam KUHP baru. Buku ini sangat berguna bagi akademisi ya dan terutama praktisi seperti kami yang hadir dalam ruangan ini dalam menerapkan pasal-pasal KUHP, bahkan memilah unsur-unsur pasal dan menjelaskan uh, pengertian dari pasal-pasal tersebut. Tadi sudah saya sebutkan buku ini sepertinya bisa menggantikan ya buku Susilo, buku Lamintang dan lain-lain yang memberikan penjelasan dan saya kira nanti akan semakin hari biasanya ada revisi dan penambahan penambahan ya Prof ya tentunya dalam praktek ya dalam praktek itu nanti akan sangat berguna. Salah satu dari tulisan Susilo yang sangat berkesan bagi saya adalah ketika beliau menjelaskan uh, unsur penganiayaan karena dalam dalam KUHP itu kan penganiayaan tidak dijelaskan. Ya, barang siapa melakukan penganiayaan hanya gitu saja, tapi bagaimana e, merumuskan suatu perbuatan tersebut sebagai penganiayaan itu R. Sosilo bisa menjelaskan dan bahkan menjadi pedoman bagi kami para praktisi. Saya kira juga akan banyak nanti e, Prof Topo untuk bisa membantu di dalam para praktisi untuk bisa mengurai me suatu suatu pasal itu menjadi unsur-unsur yang bisa menjadi pedoman dalam pembidanaan. Dan saya kira ini menjadi bahan kuliah juga, Prof, karena saya diminta juga untuk membantu mengajar ya, walaupun semampunya saya, tetapi jelas buku ini nanti akan jadi salah satu sumber saya yang paling paling lengkap. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darius atas paparan kajiannya terhadap buku asas-asas hukum pidana. Pengkaji berikutnya kami persilakan Bapak Dr. Haji Samsudin SH SAM Yang terhormat eh, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda beserta rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum Universitas Melawarman. Yang terhormat rekan-rekan dari Mahupiki, wilayah Kalimantan Timur. Yang terhormat yang amat terpelajar Profesor Dr. Topo Santoso, SHMH, Guru Besar dari Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak-bapak aparat penegak hukum dari Kejaksaan Kalimantan Timur dan segenap mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang hadir hari ini dan para peserta melalui daring. Selamat sore. Tema kita hari ini saya tulis dengan kebijakan hukum pidana dalam pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat serta peluncuran dan kajian buku asas-asas hukum pidana karya Profesor Dr. Topo Santoso SHMH. Jadi ada dua hal nanti yang saya perlu sampaikan. Ya biasanya dalam setiap mengawali suatu pertemuan ya saya selalu mengucapkan salam menurut agama saya. Jadi izinkan saya juga untuk mengucapkan salam sesuai dengan agama saya. Tetapi sebelumnya saya perlu menyampaikan salam ini ada tiga ya, ada tiga macam salam. Ini ada Ustadz mungkin paham, ada tiga salam. Ada salam yang tidak boleh dijawab ya Ustadz ya, misalnya tadi habis sholat juhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak perlu dijawab waalaikumsalam gitu, gak perlu kan Pak Ustadz. Batal ya kalau ada orang habis salam itu langsung dijawab. Jadi nggak perlu jawab di sampingnya. Jadi salam yang tidak boleh dijawab itu. Kemudian ada salam yang tidak memerlukan jawaban. Ada kan Ustadz ya, misalnya kita ke kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu tidak memerlukan jawaban kita. Waalaikumsalam, misalnya ahli kubur jawab gitu nggak perlu kita memerlukan jawaban. Nanti malah lari nanti. <laughs> ada salam yang wajib dijawab. Nah saya memilih yang nomor tiga pada hari ini yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang menjawab salam saya, saya akan doakan menjadi orang yang berhasil dan masuk surga. Amin. Pertama, saya ingin perkenalkan diri saya dulu, eh, mungkin ada yang sudah tahu, ya. Ada riwayat kelahiran saya, saya ketika dilahirkan oleh orang tua saya diberi nama Samsudin. Tetapi banyak orang yang eh, mengatakan panggil saya itu Daeng. Samsudin, Daeng ya katanya. Tapi tidak, tidak tahu. Ternyata saya dari Tulung Agung gitu loh, jadi Daeng dari Tulung Agung enggak ya ada. Ya Daeng itu biasanya dari yang platnya DD. Plat DD itu mobilnya daerah Daeng, ya. Gitu kan? Ya, kemudian saya berlahir bersama dengan masuknya Irian Barat. Ini ada sejarahnya. Irian Barat masuk ke Indonesia itu bersamaan dengan kelahiran saya, harinya dan jamnya. Hari Rabu jam 1 siang. 1 Mei 1963 itu Iran Barat masuk ke Indonesia. Itu bersamaan dengan riwayat kelahiran saya. Kalau riwayat pendidikan sekolah, saya pernah sekolah dasar dan Alhamdulillah lulus. Kemudian saya bisa melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Negeri Samarinda. Dan Alhamdulillah lulus tiga tahun setengah karena pada saat itu bersamaan dengan perubahan kurikulum yang ditambah setengah tahun. Kemudian saya di SMA Negeri 2 Samarinda alhamdulillah lulus tahun 84 baru kemudian S1 di Fakultas Hukum Untak Samarinda tahun 90 dan kemudian ada rezeki saya sekolah di S2 Fakultas Hukum UGM Jogja lulus tahun 2003. Nah, kemudian ada rezeki juga melanjutkan di S3 Fakultas Hukum Unhas lulus tahun 2017 bersama-sama Pak Ivan Pak La Saripudin, sama-sama teman. Nah di situ saya riwayat pendidikan saya, riwayat keluarga saya tentu sebagai kepala keluarga dengan istri satu, ya, anak saya empat, anak saya pertama lulus dari teknik industri S2 UII Jogja, yang kedua alumni S2 MKN Fakultas Hukum UGM, yang nomor tiga perempuan dan nomor empat perempuan. Nomor tiga masih kuliah di Brawijaya Malang, nomor empat masih Madrasah Sanawiyah. Kemudian riwayat pekerjaan saya, saya sejak tahun 91 itu menjadi pengacara praktek dulu namanya. Sampai kemudian ada undang-undang nomor 18 2003 itu menjadi advokat sampai sekarang. Dan Alhamdulillah Desember 2021 saya terpilih menjadi ketua DPC Pradi Samarinda, Pradinya Prof. Oto Hasibuan. Kemudian saya juga wakil ketua satu di IKADIN Samarinda. Saya kemudian juga di LPKKT sampai sekarang, Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Timur. Kemudian di BPSK, atau saya dua periode, di ya Badan Penyelesaian Sekretar Konsumen. Kemudian di Mahupiki, saya dan di Dewan Pimpinan Nasional ADI, Dewan Pengurus Nasional ADHI, Asosiasi Dokter Hukum Indonesia, kemudian saya juga pernah di DPW Pengawas Notaris Kaltim Kaltara, itu dua periode juga, kemudian tenaga pengajar di Fakultas Hukum Untak Samarinda, Fakultas Hukum Unmul, Fakultas Hukum UMKT, ya. Kalau di lingkungan rumah saya, saya menjadi ketua masjid ya di Palaran. Saya ketua masjid Ya terakhir tentunya sebagai presiden rumah tangga seorang bapak. Tempat tinggal saya di Jalan Nurul Huda RT 9 nomor 8 Kelurahan Rawamakmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda kode pos 75243. Lengkap. Email saya ada sang raja 63@gmail.com. Jadi ada sang raja di situ. Twitter saya ada sang raja Facebook saya ada Samsudin deh. Ya. Instagram saya ada Samsudin. Jadi saya lengkap karena saya di S2 Unmul Fakultas Hukum Unmul juga mengajar kejahatan teknologi informasi. Jadi semua akun-akun eh, yang ada di itu saya bikin semua ya. Nah, dari materi tadi, saya ingin menyampaikan bagian pertama: kebijakan hukum pidana dalam pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebenarnya, jika kita membicarakan kebijakan hukum pidana dalam pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat, tentu yang dimaksudkan adalah bukan berarti hukum pidana itu suatu kebijakan, tetapi dimasukkannya hukum yang hidup dalam masyarakat itu. Menjadi bagian dari hukum pidana adalah suatu tindakan yang bijaksana dan hal yang patut diapresiasi oleh kita semua. Kenapa? Karena hal tersebut, menurut saya, sama dengan merawat bangsa ini. Kenapa demikian? Karena hukum yang hidup dalam masyarakat itu telah dijiwai dan menjadi salah satu. Sumber hukum di masyarakat yang dihormati untuk masuk dalam hukum pidana Indonesia, sehingga memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu menjadi bagian hukum yang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan menghilangkan hukum yang dibuat oleh kolonial Belanda atau hukum yang dibawa oleh Belanda pada saat menjajah, jadi menjadikan warisan dari Belanda. Dengan demikian kita dapat diartikan merawat negara atau merawat bangsa dengan memasukkannya hukum yang hidup dalam masyarakat itu masuk ke dalam aturan undang-undang hukum pidana kita. Kita tentu tahu bahwa undang-undang nomor 1 tahun 46 ya, yang sering kita sebut dengan sebutan KUHP atau White Book Van Strapreh itu di mana KUHP atau White Book Van Strapreh yang KUHP lama adalah bawaan kolonial bendada Belanda pada saat menjajah Indonesia yang memperlakukan undang-undang Belanda tersebut di wilayah jajahannya yang kedua sebenarnya sejak tahun 1965 lembaga pembinaan hukum nasional memulai suatu usaha membentukkan KUHP baru ya untuk mengganti KUHP Belanda tersebut sehingga perjuangan panjang itu baru berhasil pada tahun 2023 yang menghasilkan Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan diundangkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut menggantikan KUHP Hindia Belanda yang sudah digunakan selama kurang lebih 104 tahun, kalau nggak salah ini ya, di Indonesia. Nah, pada tanggal 2 Januari 2023, undang-undang tersebut diundangkan menjadi undang-undang yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, kalau kita perhatikan undang-undang KUHP baru itu terdiri dari be berapa bab? Ya, 37 bab, 624 pasal dan 345 halaman yang terbagi dalam dua bagian yaitu bagian ketentuan umum dan tindak pidana. Nah, serta di dalamnya KUHP tersebut, KUHP baru tersebut juga mengkodifikasi sejumlah undang-undang lain ya. Nah, KUHP baru tersebut telah sah dan diundangkan 2 Januari 2023, walaupun pemberlakuannya juga ditentukan dalam pasal 624 yang menyebutkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Sehingga akan melalui masa transisi selama tiga tahun, dan akan resmi diberlakukan pada tahun 2026. Nah, masa transisi inilah nanti yang pasti akan muncul hal-hal yang akan menyibukkan kita semua ya. Tentu hal ini para penegak hukum pasti akan disibukkan dengan masa transisi terhadap hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua saya kajian buku. Asas-asas hukum pidana, apa sih yang dimaksud dengan asas hukum? Ya tentu kita juga harus tahu, asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat di balik sistem hukum. Nah, dalam mempelajari ilmu hukum kita tentu akan dihadapkan dengan bermacam-macam prinsip atau asas hukum. Selain prinsip atas hukum, juga terdapat adagium hukum yang tidak kalah pentingnya. Ketika kita menelisik ya atau membaca, mempelajari, membuka buku Asas-Asas Hukum Pidana yang ditulis oleh Prof Dr. Topo Santoso SMA maka kita akan mendapat penjelasan mengenai berlakunya hukum pidana di mana di dalamnya itu mengatur juga mengenai asas-asas hukum pidana. Dalam ruang lingkup berlakunya hukum pidana dijelaskan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu ya. Yang kedua, ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat dan orang. Nah, dalam hal yang pertama yang dibahas adalah pasal 1 KUHP dan tentang legalitas ya. Pertama, ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu atau asas hukum pidana menurut waktu. Asas yang masuk penggolongan ini adalah asas legalitas ya. Yaitu suatu asas atau yang biasa disebut dengan nulum delictum nula puna sine praevia lege punale Yang memiliki arti bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut terlebih dahulu Jadi asas legalitas ini tertuang dalam pasal 1 kitab-kitab undang-undang hukum pidana kedua ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat orang atau asas hukum pidana berdasarkan tempat dan orang adapun asas asas hukum pidana yang masuk dalam penggolongan ini antara lain asas teritorialitas asas nasional aktif asas nasional pasif dan asas universitas universalitas ya Adapun asas teritorialitas adalah asas yang didasarkan pada kedaulatan atau kekuasaan suatu negara atas wilayahnya. Negara memiliki hak untuk menerapkan hukum yang berlaku di wilayahnya kepada warga negaranya semua ya tanpa tekanan dari negara lain. Jika hal ini diterapkan, setiap badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Kemudian asas nasional aktif. Nah, secara sederhana asas nasional aktif ini adalah asas yang menitikberatkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Jika diartikan dengan asas personalitas atau nasional aktif maka peraturan perundang-undangan pidana itu berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimanapun warga negara tersebut berada sekalipun di luar negeri. Kehadiran, ya makasih. Kehadiran asas personalitas dalam peraturan perundang-undangan ini dapat ditentukan dalam pasal dapat ditemukan di dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang berbunyi, ada lima ya. Satu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ketentuan pidana tersebut berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Kemudian, ketiga ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori tiga. Yang keempat, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan, walaupun disangka menjadi warga negara Indonesia, setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut, merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Yang kelima, warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dapat dijatuhi pidana mati. Jika tindak pidana tersebut, menurut hukum, negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Kemudian, asas nasional pasif atau asas perlindungan adalah peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau yang tidak dilakukan di luar Indonesia asas nasional pasif yang sering disebut juga asas perlindungan ini yaitu hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang baik WNI maupun WNA yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan Indonesia. Kemudian, asas universalitas, ya, sebagai negara anggota PBB, tentu ya, perserikatan bangsa-bangsa, maka negara Indonesia otomatis berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum dunia dengan adanya asas universal ini maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja tetapi juga kepentingan hukum dunia jadi negara juga boleh tidak boleh egois ya karena masih punya negara tetangga ya kemudian dalam asas universal tidak semua kepentingan hukum di dunia akan mendapat perlindungan asas universal cuma terkait kejahatan yang menyangkut tentang keuangan, penerbangan dan pelayaran. Misalnya terkait bajak laut ya, bajak laut pesawat, bajak pesawat dan penggunaan uang palsu. Bayangkan jika kapal Indonesia berlayar di negara misalnya di Antah Berantah itu. Lalu kapal tersebut dikuasai oleh bajak laut. Nah, asas universal bisa digunakan untuk menjerat pembajaknya. Nah, kalau kita lihat buku asas-asas hukum pidana yang ditulis oleh Prof. Profesor Dr. Topo Santoso SHMA ini sejalan dengan KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 bahwa dalam KUHP baru tersebut juga memuat asas-asas hukum pidana yang memuat asas-asas hukum pidana yaitu asas legalitas, asas teritorial atau wilayah, atas nasional pasif, perlindungan, asas nasional aktif atau personalitas dan asas universalitas atau persamaan. Dari hal-hal yang telah kita baca tentu kita juga bertanya, kenapa harus ada asas hukum pidana di dalam KUHP? Ini karena asas-asas hukum itu merupakan dasar dalam pembentukan hukum pidana dan memperlihatkan apakah hukum pidana yang dilaksanakan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan. Oleh karena itu, dengan mengetahui asas-asas hukum pidana, maka akan mengetahui batasan-batasan terhadap hak-hak seseorang yang akan berhadapan dengan hukum pidana satu slide lagi ya. Nah, kemudian juga bertanya apakah sama asas legalitas di KUHP lama dengan di KUHP baru ya. Maka ini terdapat perbedaan ya. Dan perbedaannya adalah asas legalitas dalam KUHP lama hanya mendasarkan hukum yang tertulis saja. Sehingga hukum yang tidak tertulis atau hukum adat tidak diakui eksistensinya. Sedangkan dalam KUHP baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, selain hukum yang tertulis, eksistensi hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pun diakui oleh karena KUHP baru lebih mencerminkan hukum negara Indonesia. Nah, mungkin bagi para penegak hukum, bagi eh, apa namanya, praktisi, mungkin perlu juga kenapa asas hukum pidana harus dipahami. Karena apa? Karena kalau ada pertanyaan, kenapa asas hukum pidana harus dipahami, maka kita menjadi penting untuk mempelajari asas atau prinsip hukum pidana, karena... Akan dapat mengetahui arti kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan dasar dari eksistensi hukum itu sendiri, terlebih bagi penegak hukum atau praktisi hukum. Sangat penting untuk mempelajari dan memahami asas-asas hukum pidana agar menjadi dasar dalam berpikir dan dasar dalam bertindak ketika menghadapi suatu perkara yang sedang dihadapinya tidak keluar dari rel pokok kasus tersebut. Memang di dalam praktek ketika misalnya dari penyidik kemudian ada hal-hal yang di, diragukan masih bisa meminta keterangan ahli untuk memberikan keterangan tentang hal-hal yang di memilih uh, selidiki Bapak tersebut. Sudah habis. Baik ya, ya. baik Demikian yang dapat saya sampaikan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Samsudin. Pengkaji terakhir kita, last but not least, Bapak Dr. Ivan Jaranilisi, Esa SOS M.Hum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini untung kalau penyaji yang keempat itu menyimpulkan dari Pak Dr. Hadi, Pak Darius, dan Pak Dr. Samsudin. Nah kalau Pak Hadri tadi mempromosikan pentingnya buku, saya sudah gambar dengan bukunya beliau. Sudah <laughs> komplit <laughs> itu, artinya oh ya, itu oleh-oleh yang sebenarnya sudah dibawa dari Jawa. gitu. Ya. Jadi eh, sebenarnya kalau mengomentari karya Prof. Topo, sebenarnya Kualat kita, kita sebenarnya kenapa? Dari buku-buku beliau yang saya baca, dari kriminologi sampai kemudian dua hal yang dimunculkan beliau di waktu yang sangat-sangat tepat. Kenapa? Memang kita akan melihat bahwa bagaimana kondisi yang sebenarnya ketika KUHP itu akan diberlakukan. Nah, tentunya kita mengetahui sebenarnya ketika Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 banyak pertanyaan. Kalau kita di luar pasti banyaknya bukan lagi pertanyaan tapi ada pro dan kontra. Tolak KHP. Tetapi substansinya tidak paham apa yang mau ditolak gitu. Karena hanya melihat secara apa? kasus per kasus misalnya kalau kandang masuk ke tangga rumah itu langsung dihitung adalah 10 juta gitu kemudian e, banyak hal yang lain pengemis kemudian dikenakan denda terlalu kejam lah hukum di Indonesia gitu itu salah satu hal yang memang menjadi pertanyaan sebelum e, e, kuhp itu diterbitkan yang kalau kita melihat memang ketika hal tersebut memang waktunya tidak pas pas saat itu adalah memang pro kontra terhadap e, revisi undang-undang e, korupsi memang. pada saat itu gitu ya dan akhirnya ditunda memang sehingga menjadi sesuatu hal yang memang ada kesempatan tim pakar untuk memperbaiki. Nah, eh kalau itu melihat dari konteks sejarah gitu ya. Nah, kalau melihat dari bukunya Protopo kenapa saya mau dua tadi Bu Rini dan mempromosikan karena memang kalau saya mau eh, mengomentari eh, karya beliau itu bukan lagi perfecto saja gitu pasti adalah sesuatu hal yang sangat sempurna gitu kalau begawan mengatakan itu sempurna gitu. Eh, eh, itu memang ada bakat nyanyi gitu nanti ada agenda dengan prop malam ini nyanyi. Nah, tidak hanya cinta, lengkap, perfecto tadi kata uh, Pak Dr. Herlil, zato gitu, memang sangat sistematis dan komprehensif. Memang kenapa melihat bahwa ketika uh, kita membaca asas-asas hukum pidana gitu ya, jangan melihat tebalnya, kadang-kadang kalau sudah melihat tebalnya, melihat harganya gitu Jangan terkecoh, ya. Kenapa biasanya ada teori orang melakukan tipuan, ya? KW1, KW2, KW3, lihatlah pesan di online, pasti dapatnya KW3, KW4, karena murah. Karena pesan online, lihatnya adalah yang murahnya. Tapi kalau beli hari ini, dapat tanda tangan langsung prop topo. Tenang prop. Artinya gini, kalau melihat dari tebal, wajar, kenapa isinya sangat lejat. Nah dari lezatnya saja, kalau saya membaca dari awal ketika buku eh, penghantar, kata Prof Topo, dua pertemuan itu sudah sangat-sangat kenyang gitu kalau kita lihat. Tapi bagi kami ketika ketemu dengan Prof Topo pada saat di Jakarta, sebenarnya kami juga pada saat itu, pas kuliah pertama kali, Prof, kami sudah siapkan eh, apa, satuan acara perkuliahan. Menurut kami, sudah bagus gitu. Tapi, ketika kami membaca eh, penghantar itu, terlihat sekali bahwa ada ke, eh, kelemahan kami yang harus direvisi ketika kita diskusi di Tas Pancasila kemarin, dan kemudian langsung saya rubah. Dan, saat ini, kemarin, dapat draft isi yang dikirimkan oleh Mbak Heni, langsung kami juga saat ini sudah merubah lagi. Dan targetnya adalah, referensi adalah buku e, ajar, buku bacaan untuk mahasiswa yang dihitung dari modul-modul. Dan jujur saja, karya yang terbesar dari asas hukum pidana ini menjadi karya utama yang menjadi referensi. Sehingga apa? Kami akan mengatakan bahwa dari beberapa buku-buku yang ada, kemudian asas dan penghantar ini yang kemudian kami jadikan sumber utama. Jadi karena nggak usah buku yang lain selesai sudah. Itu memang ini bukan promosi, tetapi sangat berguna sekali bagi pertama, karena ini memang sebenarnya adalah buku referensi. Kalau orang mengatakan ada buku eh, textbook gitu, ya. tetapi saya berpendapat bahwa ini adalah buku referensi yang sebenarnya memang akan terlihat sekali bahwa untuk aparat penegak hukum ini sangat-sangat pas. Gitu. Kenapa kondisi-kondisi yang dibahas adalah kondisi yang sejarah, kemudian kondisi yang sekarang KUHP nasional, eh sorry KUHP WVS, dan kemudian adalah KUHP nasional. Artinya ketika tidak membaca hal tersebut bagi mahasiswa juga S1, S2, dan S3 itu rugi gitu apalagi rugi ketika belinya itu secara online. Kali lagi kenapa? Karena kita biasanya muncul adalah harganya di bawah. Itu yang terjadi dan memang kalau kita melihat ada keunggulan yang sangat-sangat kita dapatkan ketika hanya satu buku tapi insya Allah sudah bisa memahami perkembangan hukum pidana yang sekarang. Ini bukan promosi karena saya memang membaca karya beliau. Jadi kalau mau melihat karya beliau juga ada koleksinya di ruangan dosen pidana gitu. Ya, kalau mau penasaran silahkan karena berapa banyak tuh ada bukunya Prof Topo. Nah, eh sebenarnya tidak terlalu banyak bagi kami di kampus untuk melihat bahwa mengkritik karya Prof Topo tetapi memang ada hal yang kebiasaan kita saja nah, makanya tadi Pak Dr. Arli mengatakan bahwa Kajati litera, literasi membaca perhatikan karena tebal ini bukan berarti adalah bosan membaca tapi disitulah anda akan mendapatkan sumber-sumber utama dari hal-hal yang ingin mengenal pidana ya artinya eh, kita akan menemukan sesuatu hal yang sebenarnya di luar dari orang yang mengkajinya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat nanti asal hukum pidana itu adalah ada ajaran dalam hukum pidana kita ini yang seringkali orang memperdebatkannya adalah ajaran monolistis dan dualistis. Itu seringkali muncul di 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 beberapa teori termasuk seringkali di dalam prakteknya itu terjadi. Kalau dalam konteks teoretik, bagaimana orang mengatakan adalah kalau di BVS gitu yang sekarang, memang prinsipnya monolistis gitu. Ketika UHP nasional sudah dualistis. Kenapa dalam prinsip itu akan memisahkan kesalahan perbuatan dengan kesalahan pertanggungjawaban pidana gitu. Nah, Kenapa seringkali kalau kita melihat yang WPS sekarang, ya misalnya membuat surat dakwaan pasti akan untung adalah pihak kejaksaan gitu, karena tekanan itu antar pertanggungjawaban, bentuk perbuatan dengan pertanggungjawaban terhadap kesalahan ada di situ semua gitu. Tetapi perhatikan nanti ada satu hal dalam WPS kita unsur kesengajaan yang sekarang nanti di nasional kesengajaan itu tidak lagi menjadi unsur bukti dalam delik gitu. Itu salah satu yang perubahan eh, terjadi. Nah ini yang memang harus dipahami karena memang dalam ajaran dualistisnya yang dimasaknya di yang akan dimunculkan ada di KUHP nasional sekarang. Itu contoh saja eh, kaitannya nanti dalam eh, hukum acara pidana misalnya adalah kaitannya nanti dengan pembuktian. Gitu. Bagaimana membuktikan kesengajaan. Nah Contohnya kalau kita melihat beberapa kasus yang ramai misalnya kasusnya Sambo apakah niat sifat itu akan dibuktikan gitu. Itu yang dilihat. Nah, ini contoh saja yang sangat uh, konkret yang terjadi dan itu semua jujur sudah dibahas oleh Prof. Topo melihat dari dua sisi yang tersebut artinya jangan diperdebatkan bahwa apakah monolistis, dualistis nanti, tetapi ketika dah prinsipnya keluar bahwa prinsip-prinsip ini sudah berlaku dalam hukum KUHP nasional. Nah tiga tahun memang ini memerlukan waktu yang kemudian perubahan-perubahan sifat dari ajaran atau pergeseran atau misalnya tadi hak hidup dalam masyarakat yang sebenarnya kalau kita pahami itu ada prinsip-prinsip kalau KUHP mengusung nasionalis. Gitu, nah, akhirnya ditarik dalam pasal itu, asas legalitas ditambah adalah hidup yang ada dalam masyarakat. Padahal, dari dulu-dulunya misalnya hukum adat sudah berlaku. Kenapa diakui oleh e, pemerintahan Belanda? Hai, nah, e, di situlah salah satu bagian yang sebenarnya banyak hal lagi yang sudah dikaji oleh Prof. Topo dan... Menurut saya kalau tidak dapat dua buku itu pulang hari ini tidak dapat rugi gitu ya. Itu saja saya singkat padat, padatnya mungkin karena tubuh saya padat gitu. Ya bolehlah gitu ya promosi tadi Pak Sam promosi keluarganya kalau saya promosi tubuh karena ada, bisa me, mengurang apa, menurunkan berat badan. Alhamdulillah gitu. Sama Prof dulu satu periode dekan gitu. Karena banyak pikiran Ternyata jadi dekan itu kata Pak Mahendra Banyak pikiran juga nah. Baik terima kasih saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ipan. Uh, sebenarnya tidak ada sesi tanya jawab, akan tetapi uh, pada kesempatan kali ini Pak Nitya membuka tiga kesempatan, satu kesempatan untuk tiga penanya, satu kesempatan untuk tiga penanya jadi kami persilahkan kepada tiga orang penanya, satu Genaro, dua ada lagi, silakan di belakang tiga yes. silakan mas yang pertama yang di depan, di belakang Ustadz Pink langsung untuk prop topo aja ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, nama budaya salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih Bu Moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan pada kesempatan kali ini juga uh, saya bergembira hati karena dapat bertemu lagi dengan Prof. Tovo yang sebelumnya saya pertama kali bertemu dengan beliau itu di tahun 2019 ketika mengikuti program pertukaran mahasiswa Nusantara di Universitas Tadulako Sulawesi Tengah. Nah saat itu beliau memaparkan mengenai kepemiluan Indonesia dengan Bawaslu RI dan hari ini dan dapat kesempatan juga untuk melanjutkan studi di S2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan bertemu pula dengan beliau dengan momentum yang begitu luar biasa dengan rilisnya buku ini uh, saya ingin bertanya Prof kira-kira ketika buku pertama hukum pidana suatu pengantar itu sudah rilis kemudian ini rilis dengan asas-asas hukum pidana apakah ada buku penutupnya nih kira-kiranya toh kira-kira kan mungkin bisa menjadi suatu trilogi buku pidana Indonesia yang begitu monumental misalnya atau mungkin menjadi tetralogi seperti Pramudia mungkin menulis tulisannya mungkin seperti itu dan mungkin bisa juga Prof bagi tips and triknya untuk para pengejar ilmu dan fakir ilmu ini untuk bisa terinspirasi juga menulis misalnya dan memiliki daya kritis yang seperti Prof. Tovo contohkan dan menjadi teladan kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bukunya sudah punya juga. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Diingati Pak namanya Pak. <laughs> Langsung upload atau langsung silakan. Siap. Baik, makasih. Ya, rajin gini cepat lulus. Tadi pagi juga Amin. kritis juga katanya. <laughs> ya, yang pertama apakah anjutannya ada atau tidak? Ya, saya untuk saat ini ingin uh, stop dulu. Ya, mau refreshing, mau jalan-jalan kayak gini, ngopi-ngopi ya Pak Ali mau menikmati dulu karena saya udah dua tahun setengah nulis buku itu proses editingnya berbulan-bulan sambil nunggu KUHP disahkan. Tapi sebelum, belum apa-apa karena John Rose menulis buku The Theory, apa, teori The of Law itu 20 tahun John Rose. Jadi sebetulnya saya nulis dua tahun setengah itu belum amat. Tapi saya mau istirahat dulu. Saya mau juga masukan-masukan. Jadi sebetulnya sambil begini itu ada masukan-masukan juga untuk saya mikirkan ide baru ya. Tapi tentu saja saya tidak akan berhenti ya. Maksudnya insya Allah kalau Allah berikan kesehatan dan kelapangan, saya ingin merus lanjutannya. Tadi Pak Hakim sudah mengatakan dan itu memang sudah dalam pikiran saya. Saya ingin menulis uh, tindak pidana tertentu dalam KUHP baru dan perbandingannya dengan KUHP lama, gitu. Yang tentu saja lebih up to date daripada Susilo karena Susilo ditulis pada masa dulu saya harus menulis dengan fokus utama pada KUHP nasional tapi tetap persandingannya dengan KUHP lama tetap saya ulas itu itu yang dalam pikiran saya tapi saya belum tahu kapan dan mungkin akan menjadi tetralogi karena saya juga terpikir satu lagi yaitu mengenai hukum pidana khusus di luar KUHP tapi nantilah mudah-mudahan ke depan ada kesempatan Uh, tapi di sela-sela itu saya sebetulnya masih terus menikmati baca novel, baca buku-buku filsafat, dan buku-buku yang lain. Jadi itulah yang saya lakukan sekarang. Itu ya. Nah soal tip dan triks tadi, sebetulnya untuk para pembelajar ya, dosen juga, akademisi juga, saya kira juga para penegak hukum juga mesti menjadi pembelajar. Kalau ketika membaca itu memang kita tidak boleh puas ya. Jadi kalau saya menulis tuh bukan hanya sekedar menulis, tapi ketika saya ketemu dengan satu hal, selalu bertanya terus ini apa ini apa terus kenapa begini sehingga itu kalau anda baca footnote-nya itu ada banyak dan sebetulnya saya sudah menahan diri karena buku ini kalau tidak saya stop pak mulyadi saya sudah di sudah di sudah teman di teman-teman penerbit sudah jerit teman-teman raja wali prof bisa seribu halaman itu prof kita jualnya gimana gitu jadi saya harus menahan diri maka saya stop di sini gitu kalau tidak sebetulnya ini itu bisa sampai seribu karena ini rahasia ya tapi saya kasih tahu ada bagian yang belum terlalu saya ulas panjang lebar karena kalau saya ulas panjang lebar itu sampai seribu halaman dan ada huruf-hurufnya juga yang agak kecil sedikit karena kalau itu hurufnya 12 semua itu bisa tebal mahasiswa tidak bisa beli dan ya yang bisa beli ya yang udah bekerja ya jadi itu mungkin beberapa jawaban saya makasih ya, terima kasih Prof masnya sudah puas dengan jawaban Prof Oke. Okay. Kenaro, silakan. Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Genaro Samuel. Saya merupakan mahasiswa hukum pidana, mahasiswa hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Warman. Terima kasih kepada Bu Rini dan kepada profesor dan doktor yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Mungkin pertanyaan saya ini akan sedikit melebar dari topik kita kali ini karena saya mendengar dari tadi dan menyimak bahwa dalam prosesnya buku ini dibuat dengan sangat baik sehingga bahkan para pengkaji di depan saja mengatakan bahwa ini perfecto gitu ya. Tadi sempat disinggung adalah soal RUKHP karena Pak Topo merupakan tim dari RUKHP kalau KUHP nasional sekarang. Ya, RUU KUHP nasional. KPHP nasional. Ya, KUHP nasional dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2003. Terima kasih, Ibu. Uh, belakangan ini kita melihat kepada situasi yang tidak sehat gitu. Di mana kita melihat semakin marak aparat penegak hukum itu ditangkap oleh aparat penegak hukum lain karena melakukan tindak pidana yang tergolong serius. Yang ingin saya tanyakan, oh maaf, misalnya kita melihat nih ada kasusnya tadi sudah disebut Pak Ferdi Sambo, ada yang terbaru ini kak kasusnya Pak Teddy Minahasa, baru ada dua orang hakim agung yang ditangkap karena kasus suap. Yang ingin jadi pertanyaan saya adalah, apakah dengan KUHP yang baru ini, di dalamnya telah tersusun suatu formula yang dapat mencegah aksi tindak pidana yang ingin justru dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri. Karena pada dasarnya jangan sampai hukum pidana ini benar-benar seperti kata orang, alat penguasa untuk apa ya, menodong masyarakat itu sendiri, padahal kan, seperti yang kita tahu, di dalam KUHP yang kita itu, tercantum katanya, itu berlaku untuk setiap orang, tanpa memandang jabatannya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih, Prof. Silakan, Prof. Ini perintah guru, ya kan? Ya. soalnya itu tidak menyangkut buku. Ya, ya, menyangkut ya. tapi biasanya penulis yang menjawab. Tapi kali ini muridnya, <tip -tip. Ya, diwakilkan muridnya. Jadi sebenarnya begini mas, ada dua hal yang kontradiktif yang mas sampaikan. Di satu sisi, tadi mas menyoroti bagaimana aparat penegak hukum juga tidak bisa lepas dari tuntutan hukum ketika melakukan kesalahan. Tetapi mas juga mengakui bahwa Apakah hukum kita ini berlaku bagi setiap orang karena itu ajasnya, ya kan? Nah, sebenarnya fenomena ini menurut saya sangat baik. Kenapa? Karena saya tidak kebal dengan hukum. Aparat penegak hukum kita di Indonesia ini sekarang tidak kebal dengan hukum. Dan ini kemajuan hukum itu sendiri. Itu loh, kita nggak perlu demonstrasi seperti momentum-momentum tertentu. Tetapi cukup, ini membuktikan bahwa aparat hukum kita sudah memiliki kesadaran yang baik. Kami akan merefleksi diri ketika kami menjalankan tusinya. Dan ini sekarang digaungkan secara terus menerus. Seperti yang tadi mungkin Mas tidak terlalu paham soal bagaimana di dalam. Kita sekarang ini gagah karena begini. Sebenarnya sakit juga sikit-sikit. Iya kan? Iya. Karena nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Hanya ini bicara lah ini sekarang. Nah itu. Nanti boleh ditanya bagaimana. Ada Pak Hakim di sini, ada pengacara. Tapi kesan yang mau saya sampaikan, pertanyaan Mas itu sangat baik, tetapi ini pembelajaran hukum kita kepada masyarakat, bahwa sesungguhnya ajas kepada setiap orang itu saat ini nyata. Jadi hukum pidana nomor 1 2023 itu walaupun nanti akan berlaku tiga tahun ke depan, bahkan hukum yang ada sekarang ini sesungguhnya itu sudah berlaku bagi setiap orang, tidak ada yang kebal. itu pengejawantahan dari undang-undang dasar, dari prinsip hukum juga. ya, jadi saya kira berbahagialah rekan-rekan mahasiswa sesungguhnya yang melihat fenomena ini. artinya bahwa ternyata hukum kita ini tidak hanya uh, tajam ke bawah. Tumpul ke atas, ya, tapi kemana-mana tajam. Nah, itu dia. Jadi, ini fenomena baru. Justru saya melihat bahwa apa yang saya sampaikan tadi, ada fenomena lain lagi yang timbul di masyarakat. Ya, apakah ini bentuk kebablasan kalau kita lihat dengan kita sandingkan dengan najas? Ya, no viral, no justice. Nah, sepertinya hukum itu sekarang masyarakat ya kan. Nah, jadi saya kira uh, kami sangat menyebut baik secara pribadi bahwa uh, apa namanya kesetaraan di muka hukum itu sekarang sungguh-sungguh nyata dan bukti yang mas sampaikan tadi sesungguhnya adalah bahwa hukum itu berlaku bagi siapa saja. Dan lihat bagaimana prosesnya. Ya. Ya. Prosesnya itu sangat transparan, akuntabel. Jadi dulu banyak juga aparat yang yang ditindak melakukan pelanggaran hukum, tapi selesai di jalan. Tapi sekarang anda lihat transparan terbuka. Bahkan saya tadi sampaikan sepertinya azas tidak berlaku lagi. Jadi terima kasih untuk uh, pertanyaannya. Ya semoga ini menjadi pembelajaran baik bagi siapa saja bahwa equality before the law itu akan terus tegak di Republik ini. Saya kira itu dari Uh, komentar dari jaksa. Kita tunggu komentar dari hakim. Ya. Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Wakajati ya. Saya tidak lagi menjawab itu, tapi saya ingin memberikan sisi yang lain. Norma yang diberlakukan, ya asas-asas yang diberlakukan di dalam KUHP ini, kalau kita boleh melihat satu kasus yang paling fenomenal. Ya dalam beberapa bulan ini kasus Sambo, saya kira semuanya menyaksikan bagaimana proses penuntutan, bagaimana proses eh, persidangan. Terlihat sekali, saya kira mahasiswa juga bisa belajar karena kasus ini bisa menjadi praktikum yang sangat bagus. Bagaimana para penegak hukum itu menyerap norma-norma dan asas-asas yang akan diperlakukan di dalam KUHP baru. Tadi Pak Wakajati sempat sampaikan bagaimana pelaku itu diputus jauh lebih ringan dari yang membantu melakukan. Dan hebatnya lagi bagaimana kejaksaan merespon itu dengan tidak melakukan banding. Artinya, apa yang apa yang diinginkan oleh masyarakat, rasa keadilan itu dipahami betul oleh para penegak hukum di dalam kasus itu. Saya kira ini bisa menjadi praktik yang sangat bagus bagi para mahasiswa melihat bagaimana proses penuntutan proses persidangan sehingga pada akhirnya saya kira kita semua setuju bahwa rasa keadilan yang ada di masyarakat itu tercapai ya melalui putusan maupun melalui sikap dari uh, penuntut untuk tidak melakukan banding di dalam uh, khususnya untuk uh, Eliezer. ya. Jadi samping tadi suatu kenyataan bahwa ada oknum penegak hukum ya yang melakukan kesalahan dan suatu kenyataan juga bahwa ternyata hukum kita itu tidak pandang bulu siapapun ya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila itu ternyata melanggar hukum tetapi di sisi yang lain bersama-sama dengan seluruh unsur masyarakat termasuk akademisi yang memberikan pendapat-pendapat proses itu berjalan dengan sangat baik sehingga pada akhirnya kita semua bisa merasakan ada suatu putusan ada suatu tuntutan, ada suatu sikap menerima dari penuntut umum untuk tidak mengajukan banding itu sebagai suatu pencapaian rasa keadilan di masyarakat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih yang ketiga, penanya yang ketiga silakan. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang... ya, masuk masuk. wabarakatuh. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati, Bapak eh, Topo, Bapak eh, pem, eh, pengkaji di depan, ibu moderator, dan Bapak ibu dosen, rekan mahasiswa. Eh, Perkenalkan nama saya Supardi, saya juga mahasiswa Fakultas Hukum. Kebetulan saya uh, aktif di LBH. Mungkin uh, saya sudah membaca dari sebagian karena buku prop tebal. Saya hanya buku sedikit yang saya baca. Nah, saya tadi sudah baca terkait dengan hak-hak narapidana. Nah, izin prop uh, ketika saya membaca uh, saya belum ada menemukan terkait ini prop. Terkait upaya hukum. terkait uh, per, uh, Yang terutama adalah uh, terkait upaya hukum kasasi prop. Karena upaya kasasi itu ada uh, masa penahan dari Surat perintah penahanan dari Mahkamah Agung itu 50 dan 60 hari, totalnya 110 hari. Nah, ketika terdakwa di dalam itu sudah lebih, nah itu artinya kan tidak ada surat perintah penahanan dan putusan belum ada. Artinya seharusnya uh, bisa lepas dari uh, harusnya bebas bebas demi hukum. Nah, tetapi kita pernah mengupayakan itu ke Kejaksaan, kebetulan Kejaksaan uh, Negeri Samarinda kita upayakan, uh, katanya itu wewenang lapas. Kita ke lapas itu wewenang dari kejaksaan. Ketika kita ke pengadilan wewenang Mahkamah Agung, mungkin eh, ke depan Prof bisa disampaikan terkait upaya Pak seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Prof. Terima ya. kasih untuk pertanyaannya atau mungkin masukannya ya. Jadi saya tidak membahas tentang hukum acara pidana, Uh, terkait dengan penahanan saya tidak bahas, terkait dengan penangkapan, terkait dengan penyidikan, penuntutan, dan sebagainya, tidak saya tidak bahas. Karena memang buku itu hukum pidana material, substantive criminal law. Ya, kalau itu dan saya bukan otoritas saya untuk menulis itu karena saya memang tidak mengajar hukum acara pidana. Walaupun tesis saya dulu tentang penyidikan hubungan penyidik, hubungan antara polisi dan jaksa dalam penyidikan tindak pidana. Uh, sedikit-sedikit ngerti tapi saya tidak terlalu ahli jadi saya tidak menulis itu nanti teman-teman dosen hukum acara pidana di tempat saya nanti Prof Topo kok merambah semua bidang gitu kan <pHitusi> gitu sih jadi memang saya tidak menulis <yul xem> itu nanti ahli semua hal e nanti dianggap apa namanya e, istilahnya apa namanya apa-apa bisa itu apa namanya Alfat, <puh> apa yang lo mau gue ada gitu palu gak ada <puh> Udah itu aja ya, jadi nanti mudah-mudahan ada buku *UHAP* yang bagus, eh hukum acara pidana yang bagus uh, ke depannya. Itu saya kembalikan. Siap, terima kasih Prof. Begitu uh, penanya terakhir jawaban dari Prof. Topo. Iya, uh, karena ada tiga penanya, maka di sini juga kebetulan panitia menyediakan tiga door prize, jadi diharapkan kepada tiga penanya untuk maju ke depan. <coughs> Prof. Topo, mohon... Uh, perkenannya untuk memberikan door prize kepada para peserta uh, para door prize yang mendapatkan door prize tadi. Yang bertanya tadi. 3 silakan maju ke depan. Genaro. Saudara mohon perkenannya. Semoga masih yang S2 belum membeli buku pengantar hukum pidananya ya. Belum dapat. Alhamdulillah. Ya terima kasih prof atas perkenannya. Uh, bagi peserta yang mendapatkan doorpass jika ingin mendapatkan tanda tangan prof silahkan uh, bukunya disampaikan disa ke panitia di depan supaya nanti bisa dimintakan tanda tangan prof Topo. Uh, Oke okay. sebelum masuk ke closing prof ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dengan bukunya prof silakan prof. Baik terima kasih mbak eh terima kasih untuk pertama tentu Fakultas Hukum Ustaz Mula Warman untuk penyelenggaraan acara ini. Jadi saya sekalian acara seminar tadi pagi, kemudian acara buku ini, penerbit Raja Wali, terima kasih untuk kerjasama yang baik selama ini. Para narasumber, sahabat-sahabat saya, mudah-mudahan kita masih bisa diskusi, ngobrol kapan-kapan ke depan. Dan untuk para hadirin yang telah mengikuti acara ini Uh, dengan apa saya lihat semangat ya ngikutin acara ini uh, dan juga seluruh panitia yang telah bekerja kelas menyelenggarakan acara ini saya menyampaikan terima kasih uh, tentu saja tidak ada buku yang sempurna ya ini saya baca sendiri juga ah kok begini ya kok begini ya jadi terus ada perbaikan insya Allah nanti pada uh, cetakan berikutnya saya akan Uh, uh, tambahkan perbaikan berikutnya dan kemudian nanti kalau ada kritik saran masukan dan sebagainya tetap saya ambil perhatian dan dalam penyusunan buku ini saya dibantu oleh banyak pihak pertama saya dibantu oleh uh, ahli bahasa Belanda dari FIBUI dia mengoreksi bahasa Belanda saya di dalam buku ini ya dan setelah saya baca ulang ternyata ada satu dua typo masih ada ya. Kemudian yang kedua saya dibantu oleh dosen-dosen uh, sesuai dengan bab per babnya ada ahli penyertaan doktornya di bidang penyertaan ikut memberikan masukan jadi ini uh, dibantu oleh sekitar 8-9 orang lah jadi saya menulis buku itu walaupun sudah profesor tetap butuh masukan kritik saran dari banyak pihak sehingga itu yang uh, yang kita minta harapkan dari teman-teman Ya, yang sudah profesor nulis buku pun harus dapat kritik, saran, masukan orang lain. Dari penerbit banyak juga saran-saran kritik dan sebagainya. Bolak-balik bolak-balik masih ada kesalahan. Jadi tidak ada yang sempurna, tapi kalau kita menunggu sampai sempurna kita tidak akan menerbitkan buku. Jadi uh, saya berharap teman-teman dalam menulis tugas akhir, teman-teman dosen dalam menulis buku, ya kita berju berjuang berusaha sebaik mungkin saja. Ya karena untuk mencapai kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi yang penting buku ini bermanfaat untuk kita semua dibaca silahkan menikmati buku ini dan mudah-mudahan uh, ada karya-karya teman-teman yang lain dosen-dosen lain akademisi lain yang lebih bagus dari ini untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat kita mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, banyak Prof Topo atas uh, pemaparannya dan atas motivasinya kepada kami para akademisi khususnya terima kasih juga kepada para pengkaji yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kajiannya terkait dengan buku terbaru Protopo dan terima kasih kepada para tamu undangan peserta baik offline maupun online yang sudah bersedia hadir sampai selesai acara terima kasih sekali lagi dan kepada penerbit PT Raja Gerapi Indo Persada terima kasih atas kepercayaannya kepada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat pada dalam memandu kajian buku pada siang hari ini. Acara saya kembalikan kepada MC, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rangkaian acara demi acara telah kita laksanakan. Terima kasih kepada Ibu Rini Apriani, SHMH, selaku moderator yang luar biasa pada hari ini, dan kepada seluruh pengkaji serta penulis atas penyampaian ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, dengan ini telah usai seluruh rangkaian acara kajian buku asas-asas hukum pidana karya Profesor Dr. Topo Santoso, SHMH. Saya selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mengikuti dan mensukseskan acara sejak pagi hingga sore ini. Ke Samarinda naik Avanza. Halo. Tidak lupa mencicip sambal raja. Halo. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam acara kajian buku asas-asas hukum pidana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of the string melody, singing a song of the glory land. People are dancing with hornbill feathers, smiling faces and brotherhood warm.